Radio PPI Dunia. You're listening to the best radio. Stay tuned and enjoy the show. Radio. En iyi Türkçe radyo dinliyorsunuz. Escuchas el buen radio. Escuchas la mejor radio. Nekünne lát paras radio. A legjobb rádiót hallgatod. Tikit le plus bon radio. Du profites das beste radio. You're listening to the best radio. Radio PPI Dunia. Live interview ya, spesial live interview
dulunya berburu beasiswa, berburu beasiswa di Jerman bersama narasumber kita ada ini manggilnya apa ya, namanya Bang, Pak, Mas. Panggil Bang saja. Oke, sama Bang Firiza Ramli, Ketua IASI ya, Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia di Jerman. Halo, Bang Ferizal. Halo, selamat sore, guten Abend, teman-teman yang ada di Indonesia, dan selamat pagi, siang, sore untuk teman-teman yang ada di belahan dunia manapun. Ya, itulah dia ya suaranya Bang Ferizal yang bakal nemenin kita sobat PPI selama 3 jam ke depan nanti. Jadi nanti selama 3 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol ya tentang apa namanya, tentang Jerman, tentang beasiswanya gitu. Nah tadi sebelumnya sobat PPI ya, di belakang udah ngobrol-ngobrol gitu kan sobat Sedini sama Bang Ferizal ini. Ada ngobrol-ngobrol banyak gitu ya, sedikit banyak tentang apa namanya, tentang beasiswa di Jerman tuh kayak gimana gitu kan. Ternyata kalau nyari beasiswa itu ternyata di Jerman itu wah pokoknya seru banget ya pokoknya sobat PPI. Jadi nanti didengerin aja gitu kan, didengerin kayak apa info-info yang bakal kita share gitu kan. Nah sobat PPI juga boleh ya, boleh kirim pertanyaan, boleh nanya, silakan. Boleh nanya di chat box di www.radioppidunia.org atau bisa juga ke Twitter di @_radioppidunia_ atau bisa juga ke pure chat ya di pojok kiri bawah chat with us ya. Di www.radioppidunia.org seperti biasa, oke? Nah, sobat PPI, sekarang kita mau perkenalan sedikit ya, perkenalan sedikit dan dengan Bang Ferizal ini. Siapa sih Bang Ferizal? Terus dia ngapain sih di Jerman gitu kan? Nah, kita mau coba tanya-tanya sedikit tentang Bang Ferizal. Nah, sobat Ser ini udah punya nih CV-nya, CV singkatnya dari Bang Ferizal. Jadi nama lengkapnya ya, sobat PPI, namanya Bang Ferizal Ramli. Beliau sekarang bekerja menjadi Country Manager for Germany Abior Europe BV di Eindhoven ya. Ya, betul, Belanda. Dan Business Development Director Endekan Eindhoven. Terus juga SAP Senior Consultant UKE Eppendorf Hamburg. Nah ini kayak ini apa, ini ngapain aja, nanti kita mungkin bisa nanya lebih lanjut ya ke Bang Ferizal. Dan kemudian untuk organisasinya, beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia Jerman IASI. Dan sekarang beliau beralamat di Hamburg, Germany. Kayak gitu. Kemudian kompetensi utamanya si Bang Ferizal ini itu menjadi konsultan manajemen untuk business process design, konsultan TI untuk standar software SAP, project management, dan lain-lainnya. Wah, ini banyak banget. Kemudian untuk pendidikannya, pendidikan sarjana dulu di akuntansi UGM Yogyakarta, kemudian manajemen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, kemudian pasca sarjananya di pasca sarjananya di Jerman ya kayaknya ya Bang Ferizal, pasca sarjananya di Jerman ya ini semuanya ya. Master Computer Science di Hochschule Furtwangen University dan Master of Art in Data Information Management di Universitas Hamburg. Lantas sekarang sedang ngambil doktor. Yang gitu. Sebetulnya sudah lama sekali dan ngambil dokternya tapi lulus-lulus karena saya sibuk kerja. Nah itu katanya ya. Terus penguasaan bahasanya tingkat mahir adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman gitu. Kemudian hobinya lari dan renang serta menulis di blog. Nah sebelumnya nih Bang Ferizal, kita jadikan kita punya website ya, di mana teman-teman dari seluruh dunia itu mendengarkan live interview yang sekarang kita sedang laksanakan. Website-nya itu adalah di www.radioppidunia.org. Nah di sana itu ada apa namanya, ada chat box gitu kan, chat box tempat ngobrol-ngobrolnya para pendengar, para listener. Mungkin kalau Bang Ferizal bisa ya, mungkin bisa mampir ke sana sambil menyapa teman-teman, menyapa para listener gitu kan, boleh. Nanti di sana bisa bikin ID-nya.
dan juga sobat PPI semuanya yang sedang mendengarkan. Ini hari ini cukup banyak anonnya gitu kan, ada banyak anon. Jadi yang anon boleh silakan ya diri pakai bajunya gitu kan, kasih nama. Jadi nanti bisa kita sapa-sapa. Jangan lupa yang mau nanya silakan ke Pure Chat di www.radio.ppb.org di sebelah pojok kiri bawah, atau bisa juga ke chat box ya langsung, atau bisa juga ke Twitter. Yang mau request lagu-lagu juga pastinya boleh banget kan. Nah, kita coba ya. Mau cari tahu tentang apa sih gitu kan IASI itu? Mungkin Bang Firizal bisa menjelaskan sedikit tentang IASI? Ya, ya, tentu saja. Ya, kembali selamat guten Abend. Selamat sore buat pemirsa di Indonesia dan selamat pagi siang sore buat pemirsa semua. Yang ada yang menarik ketika pertanyaan tentang IASI. IASI itu adalah organisasi diaspora mungkin yang pertama di Jerman dan mungkin yang satu-satunya yang saat ini diakui di Jerman oleh pemerintah Jerman, yang waktu itu didirikan, tidak satu-satunya saya pikir, tapi yang pertama. Waktu itu didirikan oleh Pak Habibie tahun 72, artinya saya masih sangat kecil itu, jadi udah didirikan oleh Pak Habibie, IASI itu. Nah, IASI itu bertugas atau punya misi untuk menjembatani antara Indonesia dan Jerman, kepentingan Indonesia dan kepentingan Jerman untuk kita jembatani. Di sini kan menarik untuk teman-teman ketahui, adik-adik semua ketahui. Saya panggil adik-adik ya, umumnya mungkin lebih muda dari saya karena saya sudah lebih dari 40. Jadi sudah relatif ada uban di kepala saya. Tapi kalau Anda mungkin masih muda-muda, jadi saya panggil adik-adik atau teman-teman semua. Jerman itu menarik ya, karena secara teknologi mungkin dia nomor satu di dunia. Secara ekspor, negara yang kecil itu yang cuma 80 juta penduduknya, hampir selama 20 tahun pemegang ekspor nomor satu di dunia. Kecuali sejak 2 tahun terakhir ini memang dia dikalahkan oleh Cina. Karena produk murah Cina dan lain-lain akhirnya mengalahkan produk Jerman. Meskipun kualitasnya tinggi, tapi kan cukup mahal. Jadinya produk Cina cukup mengganggu Jerman sehingga 2 tahun terakhir ini Jerman kalah dari Cina sebagai nomor satu ekspor. Tapi sempat 2 dekade Jerman menguasai ekspor nomor satu di dunia. Padahal itu negara kecil. Terus yang kedua, yang ketiga, Jerman itu negara yang sangat tidak pelit dengan teknologi. Boleh kita bicara ngelihat fakta di Indonesia, 10 industri strategis di Indonesia yang waktu itu sempat dibangun oleh Pak Habibie, dari mulai industri baja, pesawat, kapal, tank, pindad, dan lain-lain, itu teknologinya banyaknya ditransfer dari Jerman dulu. Jadi Jerman adalah negara yang paling tidak pelit dengan teknologi. Kalau di negara lain mungkin orang belajar atau sekolah, itu harus kadang-kadang mencuri ilmu, kalau di Jerman nggak usah mencuri, dikasih ilmunya banyak sampai kepala Anda mungkin nggak cukup kali untuk nampung. Jadi, nah berangkat dari itu, IASI menganggap bahwa penting untuk membangun kerjasama Jerman sama Indonesia sehingga kita menjembatani program-program bersama sehingga apa yang ada di Jerman bisa ditransfer ke Indonesia dan apa yang dibutuhkan Indonesia bisa juga dibicarakan ke Jerman supaya kita bisa saling menguntungkan. Itu IASI. Anggotanya umumnya adalah, biasanya adalah mereka yang sudah lulus sarjana. Jadi mahasiswa program master, mahasiswa program doktor, atau mahasiswa program postdoktoral. Selain itu, anggotanya banyak juga para orang Jerman. Para orang Jerman yang interest dengan Indonesia. Dan yang paling banyak adalah para ekspatriat. Mereka yang bekerja di Jerman menjadi anggota Ikatan Ahli Sarjana Indonesia Jerman. Saya pikir seperti itu ya sih untuk kenalan begitu. Oke. Ya, itulah dia ya tentang IASI yang ternyata udah berdiri ya sobat TPI, udah dari berapa berarti? Udah 40 tahun ya umurnya ya berarti ya sekarang ya. Ya betul sekali. Ya, wah, gila itu. Diaspora paling tua ya, sepertinya ya. Mungkin kita bakal cari tahu lebih dalam lagi tentang IASI, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. Nah, kemudian mungkin sekarang mau tanya-tanya dulu nih tentang Bang Ferizal. Kira-kira Bang Ferizal ini udah berapa lama sih hidup di Jerman, terus ngapain aja gitu aktivitasnya? Saya hidup di Jerman hampir 15 tahun ya. Yang pertama tentu saja saya sekolah, kuliah. Setelah saya lulus master, saya sempat kerja. Jadi
saya ngambil master yang pertama itu di Fachhochschule für Wangen, di daerah selatan itu, di Jerman Selatan, salah satu kota tertinggi di Jerman. Sangat dingin sekali. Kalau musim winter, musim dingin minus sampai minus 20 lebih. Jadi begitu saya dari Indonesia dengan suhu 34, saya masuk pertama kali mendarat di Frankfurt. Kebetulan masih cerah itu, udara cerah dari pesawat. Saya lihat, wah cerah sekali mendarat di pesawat, di Frankfurt, di bandara saya lihat cerah sekali. Tapi ternyata matahari di Jerman itu tipe matahari pembohong begitu. Ya, begitu saya keluar dari bandara, saya nggak sadar, padahal saya sudah pakai jaket, itu langsung saya bergetar kedinginan, menggigil, mensut tulang. Balik lagi saya harus tambah jaket lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Wah luar biasa. Tapi begitu saya, kan di situ saya datang, masih musim dingin, bulan-bulan akhir Januari kalau nggak salah. Saya berangkat ke Furtwangen. Di Furtwangen saya terkejut-kejut. Nggak pernah ngelihat salju, sekali ngelihat salju di jalan raya itu sampai tingginya 1,5 meter. Gitu. Jadi di pinggir-pinggir jalan itu. Dan di jalannya itu mobil, kadang-kadang mobilnya pakai apa rantai. Pakai rantai, jadi takut meleset kan, jadi pakai rantai. Betul. Nah itu saya ke Furtwangen. Nah di situ saya kaget, terkaget-kaget. Tidak ada bioskop, tidak ada stasiun kereta terdekat 1 jam dari situ. Tapi kotanya sangat indah, sangat bagus. Universitasnya salah satu yang terbagus di bidang IT. Dan dia membuka spesialis SAP, standar software SAP. SAP itu sekarang software untuk perusahaan nomor 1 di dunia. Hampir semua perusahaan besar di dunia pakai SAP. Perusahaan di Indonesia seperti Pertamina, Garuda, PT Aster, besar hampir semua juga pakai SAP. Nah, mereka membuka program SAP salah satu yang pertama. Program itu dibuka tahun 2001-2002. Mereka buka. Saya sekolah di situ. Saya ngambil master di situ. Begitu ambil master, karena itu programnya prestisius, saya ngambil semester 1, semester 2 sudah lulus, terus semester ketiganya ngambil praktikum atau yang namanya master thesis. Itu kerja di perusahaan. Tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia praktikum kesusahan nyari data, kalau di sini ngelamar, terus nilai kita kebetulan bagus, kerja diterima selama 1 tahun saya ngerjakan master thesis saya karena sesuai dengan kontrak kerja perusahaan. Dan setiap bulan saya digaji 950 euro. Jadi digaji. Ada project dan lain digaji. Selesaikan semua. Digaji 950 euro. Lulus dari Furtwangen. Saya lulus. Lantas. Tapi itu dari Fachhochschule. Saya sebetulnya ingin ngambil doktor. Jadi nanti saya akan beritahu bedanya Fachhochschule dan universitas. Untuk ngambil doktor. Itu kalau dari Fachhochschule susah. Master dari Fachhochschule itu ngambil doktor. Harusnya ngambil master dari universitas. Jadi akhirnya saya ngambil master yang kedua di universitas. Tapi itu juga bukan alasan yang utama. Alasan utamanya saya sebetulnya ingin kerja di Jerman. Sementara bahasa Jerman saya tidak bagus. Kalau saya nggak dapat kerja di Jerman, saya harus pulang visa saya. Maka saya harus cari sekolah lagi. Maka saya dapat sekolah lagi sehingga memperpanjang master saya sekaligus memperdalam bahasa Jerman saya. Master saya yang pertama dipanggil dalam bahasa Inggris. Master saya yang kedua dalam bahasa Jerman. Nah, akhirnya saya selesaikan master saya yang kedua dalam bahasa Jerman. Dan itu master yang tersulit yang saya alami karena bahasa Jerman adalah salah satu bahasa tersulit di dunia. Salah satu bahasa tersulit di dunia. Bahasa Inggris itu terlalu simpel kalau dibandingkan dengan bahasa Jerman. Betul, saya jujur, saya kasih tahu. Jadi saya harus jungkir balik untuk menyelesaikan master saya yang kedua. Setelah itu, saya ngambil doktor. Hanya karena saya punya 2 master dan saya punya SAP konsul, apa punya master di bidang konsultan, saya punya pengalaman. Akhirnya saya malah kerja sambil kuliah. Dan sampai hari ini dokter saya belum selesai, meskipun saya kerja terus, dokter saya tidak selesai. Dan tahun 2013 saya mencoba, selain bekerja, saya mencoba bersama rekan bisnis saya di Indonesia dan di Belanda untuk membangun perusahaan sendiri di Belanda. Akhirnya kita buat perusahaan sendiri di Belanda. Selain saya juga bekerja dan berkarir di Jerman. Begitu kira-kira tentang karir saya. Nah itulah dia ya, secuil tentang Bang Ferizal gitu kan. Nanti kita bakal balik lagi sama PPI. Kita bakal ada break dulu ya, lagu-lagu yang mau lewat gitu. Jadi untuk sobat PPI jangan lupa, yang mau nanya-nanya boleh silakan ke www.radioppidunia.org atau ke Pure Chat ya, yang ada di pojok kirinya,
Atau juga bisa ke Twitter ya di @_radioppidunia_. Nanti Sobat Sehat ini bakal baik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu indah.
Jerman ya, Ketua Umum IASI, Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia di Jerman. Nah, Sobat PPI tadi udah dengerin ya, dengerin sekilas tentang Bang Ferry, kan? Dan juga sejarah singkat ya, sejarah singkat bagaimana beliau bisa di Jerman. Terus juga belajar apa sih beliau gitu kan. Nah, sekarang mungkin kita mau menggali lagi lebih dalam ya, sedikit lebih dalam tentang Bang Ferry. Sebelum nanti kita bakal masuk ke topik utama kita ya, tentang Jerman, pendidikan di Jerman dan beasiswa-beasiswa apa aja sih misalkan yang ada di Jerman gitu kan. Nah, mungkin Bang Ferizal bisa jelasin kali ya, kenapa sih Bang Ferry itu milih Jerman gitu, kenapa nggak semuanya gitu, kenapa nggak, apa bukan nggak semuanya, kenapa nggak negara yang lain gitu yang ada di dunia? Sebetulnya kita tahu Jerman, tentang pendidikan Jerman itu sebetulnya tidak terlalu banyak. Kita nggak tahu tentang universitas-universitas di Jerman. Ada cerita menarik ya. Waktu saya kuliah dulu, terus ada seorang profesor ke Jerman datang, ngasih seminar tentang sekolah di Jerman. Lalu saya bertanya, Prof, di Jerman itu universitas yang terbaik, universitas mana? Katanya begitu. Karena kan dalam pikiran kita seperti di Indonesia, atau seperti di Amerika. Di Indonesia ada universitas yang top, kita bisa sebut yang topnya UGM, ITB, UI, ITS, UNAIR, dan lain-lain. Terus kita bisa sebut yang lain juga. Nah, di mana kualitasnya kan berbeda satu sama lainnya. Di Amerika juga gitu, kita bisa sebut ada Harvard, ada MIT, ada Chicago, ada Stanford. Ada lagi juga universitas yang di mana banyak yang kualitasnya saling berbeda. Maka pertanyaan itu saya ajukan ke profesor di Jerman. Jawaban profesor di Jerman itu semua universitas kualitasnya sama. Itu jawaban dia. Dan kita semua nggak ada yang percaya omongan itu. Mana bisa kualitasnya semua sama? Nah, sekarang setelah saya di Jerman, saya tambahkan tuh jawaban profesor. Di Jerman itu kualitasnya semua sama. Yaitu baik sekali dan amat baik. Tidak ada yang jelek. Itu saya tambahkan. Jadi, tapi sebelum saya dapat jawaban itu, itu secara tidak sengaja ketika saya dapat tugas ke Malaysia. Jadi saya sedang kerja di Jogja,
sebelum begitu saya lulus dari kuliah, saya kerja di Cilegon, di perusahaan multinasional Jepang. Sudah punya karir saya 2 tahun kira-kira di sana. Sayang krisis moneter begitu jelek, jadi perusahaan itu tidak dapat proyek lagi. Akhirnya saya balik ke Jogja, jadi dosen di Jogja. Di berbagai perguruan tinggi, termasuk honorer di UGM. Nah, saat itu juga zero growth. Pegawai negeri tidak ada penambahan, jadi saya cuma bantu-bantu aja. Tiba-tiba saya ditelepon oleh salah seorang orang Amerika yang dulu pernah kerja bareng ketika saya di Cilegon. Dia nelpon saya, ditanya, Anda kerja di mana? Saya kerja ngajar. Digaji berapa? Saya sebut, Kak. Saya sebut angkanya, saya bohongi dan saya tambah-tambah. Jadi sudah jelas, saya bohongi, saya tambah-tambah. Biar kelihatan keren. Gitu. Nah, dia nawarin gitu, saya tambah saya gaji 10 kali lipat dari itu, mau nggak berangkat sekarang ke Singapura atau ke Malaysia kerja sama saya? Sudah, saya tinggal. Saya berangkat karena nggak jelas status saya masih honorer terus. Saya berangkat. Nah, begitu saya berada di luar negeri di Malaysia, ternyata cuma sebentar, ini dan lain-lain, dia tertarik, terus dia bilang, kita ngasih kamu beasiswa sekolah lagi ya, gitu. Nah, saya dikasih beasiswa saat itu sama perusahaan itu. Kira-kira 15.000 US dollar, kira-kira angkanya kalau nggak salah. Nah, 15.000 US dollar ini saya bingung, sekolah kemana ini? Ke Amerika nggak cukup, ke Inggris nggak cukup, gitu loh. Ke Australia saya nggak tahu, tapi saya coba apply ketiga, Australia, Jepang, sama Jerman. Begitu saya coba apply, nah, begitu saya dapat dari tiga-tiga itu, akhirnya saya ngobrol sama adik saya juga, yang adik kandung saya cerita, adik saya itu yang memberi saran sebetulnya. Dia bilang, saya orang Padang, dia manggilnya Uda. Uda, kalau Australia itu tetangga kita lah, kita bisa tahu lah tetangga kita, nggak terlalu banyak bedanya gitu loh. Kalau Jepang, Uda udah pernah kerja di perusahaan Jepang gitu loh, tahu kulturnya. Kenapa nggak ke Jerman aja? Jerman itu kan kultur dari banyak pemikir, intelektual, kita bisa sebut namanya Einstein, Immanuel Kant, Alexander von Humboldt, Johann Wolfgang Goethe, ya, Karl Marx, ahli ekonomi, kita bisa sebut itu nama-nama hebat semua. Gitu. Kenapa nggak belajar ke sana? Itu kan kultur para pemenang. Gitu. Kita harus tahu siapa itu. Gitu. Ya udah, akhirnya saya putuskan penerimaan dari Jerman yang saya ambil. Saya sekolah ke Jerman, berangkat. Ya, itu adalah dasar kenapa saya memilih Jerman. Karena adik saya ngomong sendiri, padahal adik saya itu lama di Amerika, dia juga kerja dengan perusahaan Amerika, bahasa Inggris. Dia artinya lebih Amerika-minded, tapi dia ngomong, karena saya nggak sekolah ke Amerika, dia ngomong begini, udah ke Jerman saja, itu kultur para pemenang, menurut adik saya. Itulah yang menjadi alasan saya berangkat ke Jerman. Gitu. Dan itu tidak saya sesali, karena saya banyak belajar ketika saya di Jerman, belajar konsep berpikir yang absolutely 100% relatif berbeda dengan konsep berpikir orang Indonesia. Saya banyak hal yang saya kadang-kadang terkaget-kaget. Salah satu contoh. Kalau Anda di Indonesia, di kota-kota besar, maka orang kaya tinggalnya di pusat kota. Betul kan? Yang tinggal di Jakarta, yang di pusat kota itu orang-orang kaya. Tentu saja ada rumah-rumah gelap ya, yang dibangun di bawah jembatan, tapi kan itu bukan rumah, tapi rumah sesungguhnya kan orang kaya tinggal di kota. Kalau Anda ke Jerman, maka orang yang tinggal di kota, umumnya di kota itu, orang yang nggak terlalu kaya. Jadi dibuatin apartemen-apartemen untuk orang-orang yang nggak terlalu kaya itu ada di situ. Karena kalau orang kaya dianggap dia bisa beli mobil, dia bisa beli rumah sendiri di luar, dan lain-lain. Itu berbedanya, jadi negara ini negara sangat sosial, di mana konsepnya kalau orang yang sudah punya uang nggak perlu dibantu, orang yang nggak punya uang itu yang perlu dibantu. Nah, konsep seperti ini yang menarik, yang saya bisa pelajar, yang bisa saya rasakan di Jerman. Atau konsep di mana semua universitas bisa kualitasnya sama. Bagaimana membangun sistem seperti itu? Itu saya pelajari banyak menarik yang ada di Jerman, yang itu tidak mungkin tidak punya jawabannya kalau saya ada di Indonesia, begitu. Oke. Ya. Itulah dia ya, penjelasan tentang kenapa Bang Ferry itu milih Jerman sebagai destinasi untuk beliau belajar gitu kan. Dan ternyata keren banget ya sama PPI ya, gimana Jerman itu bisa menyamaratakan kualitas kampusnya seluruh Jerman dan juga
konsep kotanya ya, pembangunan kota dan juga pembangunan kehidupan sosial para warga Jerman gitu. Nah, kemudian ada lagi nih mungkin yang menarik, tadi di chatbox ya Bang Ferry sempat ngomong ya tentang S3-nya beliau nih, ini tentang apa sih gitu kan, terus katanya IT finance gitu, terus katanya juga S3-nya nggak kelar-kelar gitu ya, karena sibuk bekerja gitu. Nah, mungkin Bang Ferry bisa ceritanya sedikit tentang S3-nya itu tentang apa, terus mungkin applicable nggak sih, di Indonesia gitu? Ya, S3 saya itu tentang SAP software, SAP di bidang IT untuk akuntansi atau untuk good corporate governance. Jadi saya melihat kajian di Jerman ini kan seperti ini. Kalau di Indonesia, saya melihat sebuah kasus di Indonesia, perusahaan-perusahaan BUMN itu dianggap tidak maju jika di bawah pemerintah. Karena kalau di bawah pemerintah, sang pemerintah itu nanti akan diperas lah, dijadi satu sapi perasan untuk para politisi lah, dan lain-lain. Sehingga perusahaan BUMN kita, perusahaan milik negara kita dijual ke swasta, akibatnya rakyat atau negara tidak punya lagi itu perusahaan karena dijual. Termasuk Indosat yang begitu bagus dijual misalnya, salah satu contoh. Seperti itu. Nah, saya jadi di Indonesia itu percaya bahwa privatisasi adalah cara, privatisasi menjual perusahaan adalah cara yang terbaik supaya perusahaan itu maju. Ketika saya di Jerman, ternyata tidak. Perusahaan-perusahaan negara itu banyak yang hebat di Jerman. Contoh, Deutsche Post, yang di bawahnya adalah DHL. DHL itu anak perusahaannya Deutsche Post. Itu perusahaan logistik terbesar dan termaju di dunia. Itu milik pemerintah Jerman. Contoh, rumah sakit yang tempat saya kerja, sekarang saya jadi konsultan di rumah sakit itu, membangun sistem akuntansi dan finance di rumah sakit itu, rumah sakit UKE Eppendorf. Itu rumah sakit miliknya Universitas Hamburg. Jadi rumah sakit itu bukan BUMN, tapi BUMD, badan usaha milik daerah. Itu milik daerah kota Hamburg, bukan milik pemerintah Jerman. Cuman kota Hamburg levelnya, level provinsi. Tapi rumah sakit UKE adalah rumah sakit terbesar di Eropa bagian utara, atau rumah sakit nomor 2 terbesar di Jerman, dan itu satu-satunya, mungkin satu-satunya rumah sakit, atau mungkin sedikit dari rumah sakit di Eropa yang punya kualifikasi IT-nya, itu di peringkat 7 menurut standar Uni Eropa, yang paling tinggi 7. Sementara rata-rata umumnya di Eropa itu 3 atau 4. Nah, rumah sakit itu adalah milik pemerintah daerah, bukan milik swasta. Dari situ saya mulai ngelihat, ini something wrong dengan cara berpikir kita bahwa kalau untuk maju perusahaan pemerintah terus dijual ke swasta. Saya lihat apa masalahnya? Masalahnya mereka bisa membangun hubungan jarak antara pemilik negara dengan pekerja profesionalnya. Jadi yang memiliki tetap negara, yang memiliki pemerintah daerah atau pemerintah pusat, tapi yang menjalankan betul-betul profesional swasta yang jalankan. Jadi saya bekerja sebagai orang swasta, bekerja menjalankan perusahaan itu secara bagus, cuman untungnya diambil oleh negara karena itu milik negara. Nah, tapi sistem itu dibangun harus dengan sebuah aturan main yang jelas, tidak seperti di Indonesia mungkin politisi minta setoran gitu dengan mudah. Di sini dibangun sistem yang jelas. Sistem yang jelas itu secara konsep akuntansi kita kenal dengan good corporate governance. Nah, tesis saya adalah dalam konteks akuntansi itu, bagaimana membangun IT-nya sehingga konsep dari good corporate government bisa dijalankan, diimplementasikan dalam sistem perusahaan dengan menggunakan IT. Kira-kira seperti itulah doktorat saya. Kenapa tidak lulus-lulus? Ini masalahnya. Di Jerman itu ada doktor berdasarkan beasiswa. Tapi ada dokter kayak saya kan tidak beasiswa karena saya sudah permanen resident di Jerman. Jadi saya di Jerman tuh nggak kenal sistem DO, Mas. Tidak kenal sistem drop out, itu tidak dikenal. Anda bisa menjadi student di Jerman seumur hidup Anda. Itu di Jerman. Tapi kalau Anda di DO, itu bukan oleh universitas, Mas. Anda di DO oleh apa? Oleh Auslandebehörde atau istilahnya oleh imigrasi. Anda di DO oleh imigrasi tidak memperpanjang visa Anda. Maka Anda di DO harus pulang dari Jerman. Kalau Anda udah nggak bisa punya visa, kan berarti Anda nggak bisa melanjutkan sekolah. Nah,
pada orang-orang yang misalnya sekolahnya dapat beasiswa, tentu saja yang namanya DO itu karena beasiswanya sudah tidak ada lagi. Jadi misalnya dikasih beasiswa 4 tahun untuk ngambil doktor, beasiswanya sudah habis, doktornya belum selesai. Otomatis dia harus memperpanjang visa. Pas begitu bagian perpanjangan visa, bagian imigrasi nanya, Anda dapat duit dari mana kalau tinggal di Jerman, beasiswa Anda habis. Akhirnya visanya nggak diperpanjang, akhirnya pulang. Ya udah, doktornya nggak selesai. Itu yang namanya DO kalau di Jerman, bukan di DO oleh universitas. Bahkan ketika pulang ke Indonesia, dia masih bisa. Mungkin kalau profesornya mengizinkan untuk melanjutkan dari Indonesia, meskipun lebih susah, tapi mungkin bisa. Pada konteks saya, dikarenakan saya nggak pakai beasiswa dan lain-lain, saya kerja sendiri dan macam-macam, akhirnya saya itu agak malas untuk riset secara serius dan macam-macam. Di Jerman itu, filosofi sekolahnya, orang Jerman itu punya kebebasan individu dalam berpikir. Itu dimulai dari SD. Dari mulai SD itu, anak saya pun diajari kebebasan individu. Nah, sampai doktor. Jadi di Jerman itu, ini loh ada fasilitas, ini loh ada peralatan, perlengkapan, dan lain-lain. Silakan idemu apa, dibuat idemu sendiri, Anda cek sendiri. Kalau Anda punya masalah, bertanya sama saya, berdiskusi dengan saya. Kata profesornya begitu. Jadi benar-benar inisiatif pribadi. Saya meriset apapun atau siapa pun meriset apapun, begitu mereka punya masalah, mereka akan berdiskusi dengan profesornya. Terus begitu udah dianggap profesornya, oh bagus nih temanya. Anda bisa presentasi untuk maju dalam sidang. Kalau dianggap profesornya lulus, ya dapatlah doktor. Seperti itu. Jadi tidak dibimbing masuk kelas, dan lain-lain, enggak begitu. Nah, pada kasus saya, karena saya kerja, saya jadi malas melakukan itu. Dan alah, saya nggak akan di DO, jadi motivasi saya hilang. Hanya karena saya sudah berniat mau pulang ke Indonesia, maka saya putuskan, saya akan menyelesaikan doktor saya, karena saya ingin pulang ke Indonesia, ingin tidak mau lagi lebih lama di Jerman. Itu kira-kira tentang doktor saya. Oke, wah, Sobat PPI, seru banget ya kayaknya ya. Bisa ya ada ya universitas misalkan mahasiswanya udah lama gitu kan, bahkan bisa jadi mahasiswa abadi gitu kan, karena sistem pendidikan ya di Jerman gitu ya. Nanti kita bakal bahas sistem pendidikan di Jerman tuh kayak gimana sih gitu kan, pasti pada penasaran sama UPI gitu. Nah, nanti itu bakal kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang Sobat Sheri ini mau mungkin bertanya yang lebih kita mau explore lagi nih tentang jawabannya Bang Ferry yang tadi ya, tentang halo. Lupa. Ya, pokoknya jadi memilih Jerman karena itu kultur ya, kultur para pemenang seperti yang disarankan oleh adiknya Bang Ferry. Terus juga sistem sosial dan sistem pendidikan di Jerman yang menarik. Nah, kalau gitu abis ini Sobat PPI kita bakal bahas tentang beasiswa-beasiswa apa yang ada di Jerman. Terus apakah untuk jenjang S1, S2, S3 atau postdoc, atau untuk exchange student. Terus misalkan Sobat PPI berminat nih mau kuliah di Jerman, itu jalurnya kemana gitu. Nah, itu nanti bakal kita bahas di sesi yang berikutnya gitu. Jadi Sobat PPI yang mau nanya-nanya silakan ke Twitter di @_radioppidunia_ atau ke chatbox ya di www.radioppidunia.org. Abis ini Sobat Sheri ini bakal balik lagi pastinya masih sama Bang Ferry. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu ini.
Yunus, selamat mendengarkan Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia, terus harumkan nama bangsa. Oke? Okay? Yang ku dengar indahnya kisah. Saya. Yeay. Akhirnya ku dapat
masih di www.radioppidunia.org bersama sobat siar Denny di live interview spesial berguru beasiswa di Jerman bersama Bang Ferizal, ketua IASI, Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia di Jerman. Ya, sobat PPI, tadi kita udah bahas ya beberapa tentang backgroundnya Bang Ferizal gitu kan. Terus juga sedikit ya tentang Jerman sendiri, tentang pendidikan di Jerman itu bagaimana. Terus juga tentang S3-nya Bang Ferry ya, yang tadi kita udah dengerin bareng-bareng gitu kan. Nah, sekarang kita bakal masuk ke Jermannya itu sendiri ya, tentang beasiswa apa aja yang ditawarkan di Jerman, untuk jenjang apa aja. Nah, itu bakal kita bahas sekarang sama PPI. Jadi yang mau nanya silakan jangan lupa ke Twitter di @_radioppidunia_, atau bisa juga ke chatnya ya, chatbox di www.radioppidunia.org, atau ke pure chat juga boleh ya di pojok kiri bawahnya di www.radioppidunia.org. Oke. Nah, sekarang kita tanya lagi ke Bang Ferizal. Kalau di Jerman itu ya Bang ya, itu ada berapa sih? Ada berapa macam beasiswa? Kemudian yang commonnya, yang umumnya itu untuk jenjang apa aja sih? Terima kasih Mas Denny. Kita harus bedakan kalau bicara beasiswa itu dalam 3-4 kategori. Pertama, beasiswa buat lulusan SMA yang ingin melanjutkan S1 ke Jerman. Yang kedua, beasiswa buat mereka yang sedang kuliah S1 di Indonesia dan ingin ke Jerman. Yang ketiga, beasiswa setelah lulus di Indonesia S1, ingin melanjutkan S2 ke Jerman. Yang keempat adalah setelah lulus S2, ingin melanjutkan doktor di Jerman. Atau mungkin setelah lulus doktor, ingin melanjutkan postdoktoral di Jerman. Nah, kita bahas satu-satu dengan singkat. Untuk beasiswa buat lulus SMA, langsung melanjutkan S1 ke Jerman, berdasarkan buku DAAD yang saya baca, dan juga berdasarkan pengalaman yang saya lihat selama ini, itu nyaris tidak ada. Saya mau mengatakan mungkin nol. Jadi beasiswa dari lulus SMA, ingin melanjutkan ke Jerman, dapat beasiswa itu nol. Saya mau mengatakan relatif nol. Karena apa? Karena Jerman itu sudah memberikan kuliah gratis. Jadi dengan kuliah gratis minimal Anda 50% dari biaya Anda sudah hilang, sudah tidak perlu dibayar, kuliah Anda gratis. Bahkan kalau Anda mau kalkulasi lebih lanjut, biaya kuliah di Jerman untuk S1 itu mungkin bisa lebih murah daripada biaya kuliah di PTN top di Indonesia. Kalau mau dihitung secara total, biaya kuliahnya, biaya hidupnya di Indonesia, plus kuliah di Jerman karena nggak ada biaya kuliah, cuma biaya hidup saja, mungkin bisa lebih murah dibandingkan di Indonesia. Itu hanya buat Anda itu untuk lulusan SMU untuk ngambil S1 relatif tidak ada beasiswa untuk itu, yang ada biaya kuliah sudah gratis. Hanya buat Anda yang sedang ngambil S1 di Indonesia, di sebuah perguruan tinggi manapun di Indonesia, itu bisa mendapatkan beasiswa. Paling tidak secara umum ada 2 beasiswa kunjungan studi ke Jerman, mungkin satu bulan sampai 2 bulan, atau beasiswa summer course, artinya ngambil 1 semester di Jerman pada musim panas. Itu ada beasiswanya, itu bisa dilihat di DAAD. Itu 2 beasiswa itu umum ditawarkan buat mahasiswa yang sedang kuliah S1 di Jerman, di Indonesia, ingin ke Jerman. Lantas beasiswa selanjutnya, tipe berikutnya adalah beasiswa buat yang sudah lulus S1 di Indonesia, ingin ngambil master di Jerman. Beasiswa itu ada, hanya masalahnya beasiswa itu spesifik. Jadi kalau Anda tanya persyaratannya apa, jawaban secara general persyaratannya biasanya akan mengatakan Anda TOEFL bahasa Inggrisnya bagus, Anda nilai kuliahnya bagus, Anda punya prestasi yang lain, dan Anda dapat referensi dari dosen Anda, dari pejabat dari universitas Anda. Ya, itu secara umum persyaratannya. Tapi beasiswanya itu ditawarkan secara dinamis, artinya misalkan saat ini Jerman mau mempromosikan program water management, misalkan itu. Maka universitas tertentu yang ditunjuk untuk membuat program itu akan menawarkan beasiswa melalui DAAD, tentu saja Anda apply-nya ke DAAD. Maka ada di situ, Anda akan bisa lihat di DAAD, oh ada beasiswa ngambil master bidang water management di universitas misalkan TU Leipzig. Maka Anda bisa, kalau kuliah di sana, Anda bisa dapat beasiswa dari DAAD. Jadi beasiswanya lebih bersifat
Tapi begitu itu nggak selalu, mungkin tahun 2 tahun berikutnya sudah tidak dianggap penting lagi, maka beasiswa tersebut ditutup. Jadi yang harus Anda lakukan dalam berburu beasiswa bidang master, Anda harus selalu ngecek di website DAAD dan dilihat deadline-nya. Umumnya deadline-nya di bulan Oktober, meskipun tidak selalu Oktober, tapi dilihat deadline-nya. Itu harus dilakukan. Beasiswa berikutnya adalah beasiswa untuk S3, untuk doktoral. Ini beasiswa yang paling banyak, bisa melalui DAAD, bisa juga melalui lembaga-lembaga founding seperti Alexander Humboldt dan lain-lain. Itu bisa dilihat websitenya juga di Google. Yang terpenting untuk beasiswa S3 adalah paling baik kalau bisa mendapatkan profesor dulu. Begitu profesor sudah dapat, maka minta surat rekomendasi dari profesor supaya mendapatkan beasiswa. Hanya itu tidak mutlak, bisa saja mengajukan beasiswa dulu. Begitu beasiswanya dapat, malah justru ke profesor, "Prof, saya sudah dapat beasiswa, tolong untuk diterima." Jadi itu tidak mutlak, tergantung cara masing-masing. Persyaratannya, seperti biasa juga secara general, nilainya bagus, terus punya proposal yang bagus, terus di interview lulus, dan TOEFL bahasa Inggrisnya baik. Persyaratannya seperti itu, normal. Begitu kira-kira tentang beasiswa secara general. Oke. Nah, berarti begitu ya. Jadi nih, Pak, Bang Ferry gitu kan, kalau misalkan ya di Jepang ya, kan saya di Jepang, kalau misalkan di Jepang itu biasanya ada apa ya, ada sekolah bahasa gitu, ada sekolah untuk bahasa Jepang. Jadi biasanya dari Indonesia mereka mendaftar ya, teman-teman apa namanya, teman-teman pelajar di Indonesia mendaftar sekolah Jepang, kemudian belajar selama setahun dua tahun di sekolah bahasa Jepang yang ada di Jepang, kemudian baru di setelah mereka setelah beberapa tahun, setahun belajar bahasa di Jepang, baru mereka akan mencari beasiswa, mencari kampus-kampus di Jepang gitu. Apakah di Jerman juga misalkan mau sekolah S1, apakah ada juga yang seperti itu? Jadi ada sekolah bahasa Jerman di Jerman, kemudian selama setahun atau dua tahun belajar bahasa Jerman, baru bergeria gitu mencari sekolah di Jerman. Kalau sudah diterima di universitas di Jerman, ini kita bicara buat lulusan SMA untuk ambil S1. Jika Anda sudah diterima di universitas di Jerman, maka Anda punya peluang, apakah namanya beasiswa ataukah mungkin bekerja di Jerman. Jadi sangat mungkin kalau Anda sudah menjadi mahasiswa di Jerman, Anda bisa bekerja sebagai asisten pembantu Kiwi. Orang Jerman mengatakan Hilfswissenschaftler atau pembantu ilmuwan. Kira-kira begitu. Nah, itu dapat uang, dapat duit, dapat gaji, bisa antara 400 sampai 700 euro per bulan. Itu cukup, ya. Atau juga bisa kerja sebagai student work, artinya sebagai status student bekerja di perusahaan atau di mana. Itu juga bisa bekerja secara itu sehingga mendapatkan penghasilan. Artinya, sebetulnya kalau Anda cukup pandai, Anda cukup ulet, persoalan finansial bisa diatasi di Jerman karena Anda punya hak bekerja di Jerman. Hak bekerja dalam bentuk bekerja di universitas, bekerja di perusahaan, bahkan bisa juga praktikum di perusahaan. Itu semua dapat duitnya, dapat uangnya. Bahkan kalau seandainya seburuk-buruknya kalau persoalan finansial itu sangat buruk, Anda bisa bekerja mini job. Kerja mini job itu seperti kerja di restoran, kerja sebagai kasir. Saya pernah melakukan itu. Saya juga pernah melakukan itu, kerja mini job ketika saya butuh uang. Dan itu mendapatkan penghasilan sekitar 450 euro, dibolehkan, sepanjang tahun boleh melakukan itu. Karena kerjanya cuma sebentar, dalam satu minggu paling cuma berapa jam gitu lah. Itu, artinya itu bisa diatasi. Itu nggak terlalu persoalan, makanya saya mengatakan buat lulusan SMU, persoalan bertanya beasiswa itu bukan pertanyaan yang penting. Karena Anda punya akses nanti untuk mendapatkan financial resources sehingga Anda bisa tetap lanjut kuliah. Yang menjadi persoalan penting buat Anda adalah apakah Anda cukup ulet untuk belajar di Jerman di mana persyaratannya begitu sangat ketat dan Anda bisa lulus. Pada saat bersamaan Anda mungkin akan mencari uang tambahan untuk biaya hidup Anda. Itu saja yang menjadi persoalan buat Anda. Tapi kalau untuk mencari beasiswa untuk lulusan S1, saya pikir itu bukan isu yang harus Anda kejar karena memang tidak ada untuk sementara ini. Begitu. Jadi, asalkan kita ulet ya, asalkan kita ulet dan kita mau berusaha gitu kan, terus juga memperbaiki nilai, memperbaiki bahasa ya yang paling utama ya berarti kalau di Jerman.
Dan tadi ya, jadi ada seorang nih ya, seorang listener kita, Bang Ferry. Jadi dia setelah ngelihat ya, setelah ngelihat informasi bahwa bakal ada Bang Ferry nih yang diwawancara sama Radio PP Dunia gitu. Jadi dia jadi listenernya Radio PP Dunia gitu. Nah, yang selanjutnya sahabat PPI ya. Nah, berarti misalkan kita pengen kuliah nih di Jerman, itu bisa dapat infonya dari mana aja sih, Bang Ferry? Entah itu untuk tadi ya, untuk S2, S1, atau S3. Pertama, dibedakan. Untuk kalau mau kuliah S1, ya ini caranya agak berbeda. Untuk kuliah S1, yang pertama kali dilakukan, Anda setelah lulus SMA, Anda tidak bisa kuliah S1 di Jerman. Anda harus melalui namanya prosedur Studienkolleg, artinya pra-university, artinya persamaan kualitas antara lulusan non-Jerman dengan lulusan Jerman. Jadi, untuk bisa mendaftar di Studienkolleg, jadi yang harus Anda lakukan daftar dulu ke Studienkolleg di Jerman. Itu ada di websitenya Studienkolleg, hampir di banyak kota itu ada, di banyak negara bagian, bukan kota, negara bagian Hamburg, negara bagian Niedersachsen, artinya provinsi. Di setiap provinsi umumnya ada di situ, itu Studienkolleg. Jadi Anda harus apply di Studienkolleg. Cuman persyaratan untuk apply di Studienkolleg itu minimal bahasanya lulus sertifikat B1. B1 saya nggak tahu padanannya, tapi kira-kira B1. Cuman banyak juga Studienkolleg karena kompetisinya itu ketat, mereka mempersyaratkan B2. Meskipun secara formal B1, tapi ternyata mereka mempersyaratkan B2. Nah, yang terpenting buat Anda, kalau Anda ingin sekolah ke Jerman, lulus sertifikat bahasa Jerman, paling tidak B1, paling baik B2. Itu harus Anda kejar. Karena bahasa Jerman itu sulit, maka saran saya buat Anda yang ingin sekolah ke Jerman, dari mulai kelas 1 SMA, mulai ambil kursus bahasa Jerman, sedikit waktu Anda main genset, main chatting, dan lain-lain dikurangin, belajar bahasa Jerman di situ. Sampai lulus SMA, Anda juga lulus punya sertifikat B2. Nah, sertifikat B2 itulah yang Anda gunakan untuk syarat daftar ke Studienkolleg. Untuk Anda diterima di Studienkolleg, selain sertifikat B2, nilai Anda juga harus bagus dan lulus tes. Lulus tes Studienkolleg ini lumayan rumit, artinya sekali Studienkolleg pendaftaran mungkin yang daftar itu 200 orang, yang diterima 25. Jadi banyak yang tidak lulus dari Studienkolleg, meskipun juga banyak yang lulus. Kalau orang Indonesia umumnya lulus Studienkolleg, kalau ngambil Studienkolleg di daerah Sachsen, itu banyak tuh yang bisa lulus. Kalau di negara Hamburg relatif susah, meskipun ada, tapi Sachsen tuh banyak yang bisa lulus. Orang Indonesia banyak yang ngejar situ. Nah, yang Anda perlu perhatikan buat lulusan SMU yang ingin ngambil S1, ini penting saya perhatikan. Saya nggak mendiskreditkan, tapi ini penting. Hati-hati dengan lembaga agen yang mengatakan Anda diterima sekolah di Jerman buat lulusan S1. Itu tidak ada. Tidak ada, karena Anda itu harus diterima Studienkolleg dulu. Untuk diterima di Studienkolleg, Anda itu harus lulus ujian dulu di Studienkolleg. Dan itu dilakukan di Jerman, ujian itu. Ya? Jadi tidak ada yang bisa menjamin ketika Anda berangkat ke Jerman, itu Anda sudah diterima di Jerman. Tidak ada. Anda ke Jerman paling, Anda cuma bisa di Jerman itu kursus bahasa lagi, lantas Anda mencari-cari tempat untuk Studienkolleg, terus ujian di Studienkolleg, baru kalau Anda diterima, baru Anda bisa kuliah di Studienkolleg selama setahun. Lulus dari Studienkolleg selama setahun, baru di situ Anda bisa melanjutkan ngambil S1 di Jerman. Jadi begitu ya, jadi harus dipahamin. Kalau ada lembaga pendidikan datang ke Anda, ke orang tua Anda, dibilang, Anda bisa nih diterima di Jerman, kuliah di Jerman, dan lain-lain, itu dia nggak bisa menjamin. Yang menentukan Anda diterima atau tidak adalah diri Anda sendiri. Bahkan tanpa agen pun Anda bisa ngelamar. Sekarang zaman online, lamar saja ke Studienkolleg, siapkan semua persyaratannya, dikirim, nanti dia panggil, nanti tes gitu loh. Seperti itu. Nah, jadi itu. Nah, tapi untuk mempermudah, karena risiko kalau harus Studienkolleg tesnya harus dijermankan itu mempersulit Anda, untuk mempermudah ada juga Studienkolleg di Indonesia. Saya nggak tahu daerahnya, tapi ada di Indonesia. Bisa juga ngambil Studienkolleg-nya di Indonesia, selesaikan di Indonesia. Ruginya, kalau ngambil Studienkolleg di Indonesia adalah ruginya tidak semua universitas di Jerman menerima. Meskipun juga banyak yang terima, tapi tidak semua. Yang kedua, bahasa Jerman Anda tidak terlalu bagus. Karena biar bagaimanapun, ketika Anda kuliah Studienkolleg selama setahun dalam penyerataraan, bahasa Jerman Anda itu di-drill sehebat mungkin, sehingga Anda nanti bagus bahasa Jerman.
Ingat ya, persoalan kuliah di Jerman yang tersulit adalah bahasa Jerman. Bahasa Jerman itu sulit untuk dipahami, jadi banyak yang tidak lulus. Itu satu. Yang kedua, kultur. Kultur orang Jerman itu adalah direct, langsung. Direct. Orang Indonesia itu kulturnya kan tidak direct. Jadi kalau dia nggak ngerti, nggak bertanya, dia diam, dan lain. Sementara orang Jerman kalau diam, dianggap ngerti. Jadi didiemin. Itu persoalan kedua. Persoalan yang ketiga, di Jerman itu ujiannya sulit. Jadi kalau di Indonesia mungkin kalau kenal atau akrab profesornya, mungkin di Indonesia kasihan, dikasih nilainya agak tinggi. Di Jerman mau kenal atau tidak kenal, kalau misalnya pertanyaan 100, maka secara umum skor 60 Anda harus bisa selesaikan, kira-kira lah. Kalau Anda nggak lulus 60, ya Anda nggak lulus gitu loh. Itu yang harus Anda pahami buat lulusan SMU. Dan ini penting untuk Anda pahami, banyak sekali yang sekolah ke Jerman, berangkat ke Jerman, itu tidak lulus untuk student college-nya, untuk ujian student college nggak lulus, sehingga dia tidak bisa ke student college. Akhirnya pulang ke Indonesia. Itu persoalan pertama. Jadi pulang di tahap awal. Datang ke Jerman, ujian student college ternyata tidak lulus, pulang. Setelah di student college pun belum tentu dia lulus student college, karena sekolah di student college juga belum tentu mudah. Meskipun banyak yang lulus, orang Indonesia tuh pinter-pinter umumnya yang kesini. Banyak yang lulus, tapi ada yang tidak lulus juga. Biasanya pulang lagi. Nah, begitu sudah lulus student college, Anda sekolah sarjana universitas di Jerman. Nah, kuliahnya berat. Apalagi kalau Anda punya persoalan finansial, Anda harus kerja, maka Anda harus tekun. Kalau Anda tiga kali tidak lulus ujian di Jerman, ini yang saya katakan, Anda memang di DO dari universitas itu, tapi Anda boleh kuliah di universitas lain, pindah. Ya, pindah ke universitas lain, karena kuliahnya gratis. Jadi begitu Anda merasa tidak cocok di universitas ini, Anda bisa pindah ke universitas lain. Gratis, karena kuliahnya gratis. Hanya, kalau Anda pindah tiga kali pindah, tidak lulus-lulus juga, otomatis Anda tidak dapat visa. Akibatnya Anda pulang juga. Jadi tiga kendala besar buat orang Indonesia untuk sekolah di Jerman, buat lulusan SMU. Kendala pertama, bagaimana mendapatkan tempat di student college. Kendala kedua, bagaimana lulus dari proses belajar mengajar di student college selama setahun. Kendala ketiga, ketika di uni, bagaimana dia bisa lulus kuliah di uni, karena memang berat kuliahnya. Seperti itu kira-kira tentang. Nah, itu ya untuk sobat TPI yang mungkin baru lulus SMA gitu kan, baru lulus SMA atau belum lulus SMA, terus bermimpi untuk kuliah di Jerman gitu kan. Jadi ingat itu ya, syaratnya itu belajar bahasa Jerman gitu kan, dari kelas 1 SMA kalau bisa ya, dari lama gitu kan belajar bahasa Jerman, terus ikut itu ya yang tes penyetaraan yang ada di Jerman, juga dari Indonesia gitu kan. Ya yang pastinya sobat TPI harus mencari informasi ya, cari informasi yang jelas, sejelas-jelasnya, jangan sampai kena jadi korban penipuan gitu kan. Karena kayak kalau mereka gitu biasanya suka minta uang juga ya Mas Bang Ferry ya. Saya kok pernah beberapa kali mendapatkan surat keluhan dari orang tua sampai mereka menangis. Meskipun banyak ada yang sukses juga tentu saja, saya nggak mengatakan semua, tapi harus hati-hati. Itu sampai menangis, sampai mereka sudah mengeluarkan duit hampir 200 juta, cuman untuk datang ke Jerman, kursus bahasa Jerman. Saya bilang, kalau untuk begitu sih Anda, saya daftarin aja deh. Udah nih ada lembaga kursus bahasa Jerman, biaya kursusnya 1 bulan berapa, Anda bayar, ada urus visa, langsung berangkat. Kan begitu. Itu kan persoalan yang sangat mudah, tapi mereka sampai ngeluarin 200 juta untuk urusan begitu, sampai menangis. Nah, hal itu nggak boleh terjadi. Meskipun saya juga dengar banyak yang diuntungkan oleh agen. Jadi, tolong perhatikan ya, agen itu. Yang saya tahu, agen itu hanya sebatas bisa membantu, memberi guideline. Apa-apa saja yang harus Anda persiapkan. Itu pertama yang bisa dia lakukan. Yang kedua, ketika sampai di Jerman, mungkin Anda akan dibantu oleh lembaga agen itu, dicarikan tempat kos, dicarikan student college yang bagus, itu Anda daftar di sini, dan lain-lain, diberitahu itu semua. Nah, hal seperti itu agen bisa membantu. Nah, apakah Anda perlu mengeluarkan duit ratusan juta untuk mendapatkan informasi itu? Itu saya serahkan pada Anda. Hanya penting, agen itu paling cuma pada tahap itu dia bisa membantu. Dia tidak akan bisa membantu menjamin Anda diterima di student college. Tidak ada satupun agen yang bisa melakukan itu. Jika Anda mau cari aman, ya seperti yang saya katakan tadi, coba saja daftarnya student college di Jakarta. Meskipun di sana ketika lulus tidak semua universitas di Jerman menerima. Tapi paling tidak ketika lulus Anda
bisa mendaftar di Universitas Jerman dan akan beberapa universitas seperti Aachen, Hannover, saya dengar itu menerima lulusan dari student college di Indonesia, begitu. Tapi pada akhirnya semua, karena semua apa ya, karena kualitas semua universitas di Jerman itu sama, berarti bukannya, berarti sama aja ya, misalkan saya di student college di Jakarta misalkan, terus saya lulus kemudian saya mendaftar di universitas di Jerman, toh kan semua karena semua kualitasnya sama, berarti nggak masalah kan saya mau di mana aja, gitu nggak sih? Tidak masalah, jadi benar sekali. Jadi pertimbangannya kalau saya, kalau sekolah di Jerman, universitas di mana aja nggak ada masalah. Mungkin kalau Anda sudah ngerti sedikit Jerman, mungkin yang harus Anda pertimbangkan, Anda lebih senang kota kecil atau kota besar, begitu. Biasanya yang di kota besar itu lulusnya lebih lama, karena Anda lebih senang main-main. Itu saya lihat. Orang di sini kotanya indah, banyak hal yang indah, jadi Anda main terus. Atau cari duit terus, kerja terus, karena banyak tempat kerja, jadi nyari duit terus. Gitu. Itu biasanya sering nggak lulus kalau di kota besar. Kota kecil biasanya lebih sering lulus. Yang kedua, biasanya orang Indonesia akan lebih mencari di mana kota yang banyak orang Indonesianya dibandingkan yang tidak banyak. Kalau di Jerman ini kota yang paling banyak orang Indonesia ialah di daerah Ruhrgebiet. Ruhrgebiet itu di daerah kota Duisburg, kota Dortmund, kota Essen di sana, di daerah Ruhrgebiet dekat Belanda. Atau di daerah Berlin itu banyak orang Indonesianya. Atau di daerah Darmstadt dan Frankfurt itu banyak Indonesianya. Atau di daerah Stuttgart, Mannheim itu banyak orang Indonesianya. Nah, kadang-kadang orang juga suka memilih daerah kota di sana. Jadi pertimbangannya lebih pada kesukaan kota, lebih pada banyak orang Indonesianya atau tidak. Jadi bukan pada universitas, ya pada Nah, yang paling penting pada jurusan. Jurusan ini yang terpenting. Jadi di Jerman tuh jurusan sering kan spesifik. Jadi Anda harus perhatikan jurusan Anda dan kurikulumnya. Tidak seperti di Indonesia, teknik mesin, semua sama jurusannya, teknik mesin. Kalau di Jerman itu, teknik mesin itu udah nggak ada lagi jurusan teknik mesin. Yang ada dia akan lebih spesifik, mekatronik atau apa, pokoknya dia lebih spesifik lagi. Anda harus pahami, saya, Anda akan ngambil jurusan apa yang nanti akan pas ketika kerja di Indonesia. Jangan ngambil jurusannya terlalu canggih, terlalu high-tech, di Indonesianya nggak ada. Begitu. Itu yang paling penting Anda pahami, jurusan. Saya pikir begitu untuk jadi pertimbangan. Oke, Sobat PPI, waduh ini kayaknya seru banget ya. Ini Sobat Sedini juga jadi penasaran nih. Kayaknya Sobat Sedini juga jadi pengen belajar ke Jerman juga nih kayaknya. Tapi nanti kita bakal lanjutin lagi ya. Kita bakal gali lagi lebih dalam tentang pendidikan di Jerman, tentang beasiswa dan juga tentang hal-hal lainnya dari Jerman. Pastinya masih dengan Sobat Sedini dan Bang Ferizal Ramli. Sobat Sedini dan Bang Ferry bakal balik lagi abis ini Sobat PPI ya. Jangan lupa yang mau request silakan, jangan malu-malu ke chatbox di www.radioppidunia.org atau ke Twitter di @_radioppidunia_. Oke, Sobat Sedini bakal balik lagi. Kita lanjutin lagi live interview yang sangat seru ini setelah lagu-lagu yang mau lewat berikut ini. Tetap stay tune di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu.
seperti bintang-bintang jelang di telan malam, bagai harus melangkah tanpa ku tahu arah. Lepaskan aku dari derita tak bertepi saat kau tak di sini. Seperti dedaunan berjatuhan di taman, bagaikan debur ombak mampu pecahkan karang. Lepaskan aku dari derita tak berakhir saat kau tak di sini. Saat Dasron Hamid, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya mengharapkan agar adik-adik di luar negeri bisa belajar dengan tekun, rajin untuk keberhasilan adik-adik semua dan demi kejayaan bangsa Indonesia mendatang. Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta,
Satu Indonesia. Mengapa
Seru banget ya tentang pendidikan di Jerman gitu kan, tentang kampus, tentang beasiswa, dan juga tadi sedikit tentang Bang Ferry. Dan kita masih bakal lanjut lagi sama PPI sampai 1 jam ke depan nanti. Pastinya bakal bahas lebih banyak lagi tentang Jerman yang wah pokoknya sayang banget kalau dilewatkan sama PPI. Nah, sebelum lanjut ke sesi selanjutnya sobat PPI ya, mungkin sobat Sil ini mau tanya lagi nih, lanjutan dari yang pertanyaan tadi nih. Tadi kan Bang Ferry, kita kan udah bahas tentang dari SMU ke S1 nih. Nah, sekarang gimana sih kalau S2 dan S3, apakah mereka juga perlu ikut college student atau nggak usah ikut college student juga bisa? Kemudian kan yang dari pengetahuan saya ya, kalau di Jepang kalau misalkan kita mau belajar S2 atau S3 gitu kan, asalkan bukan S1, itu kemampuan berbahasa Jepang itu tidak penting gitu. Untuk S2 dan S3 itu cukup kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan untuk melanjutkan studi S2 dan S3. Apakah di Jerman seperti itu, ataukah untuk S2 dan S3 juga harus mahir berbahasa Jerman? Ya, saya pikir di Jerman hampir mirip dengan di Jepang. Untuk S2, persyaratan bahasa Jerman menjadi tidak terlalu penting kalau Anda mengambil jurusan yang berbahasa Inggris. Jadi, pertama, untuk S2 tidak diharuskan student college. Yang penting Anda lulus sarjana dari Indonesia
akan lebih baik Anda lulus sarjana dari universitas yang itu terakreditasi oleh Jerman. Ada listnya, tapi saya tidak tahu, tidak ingat di kepala, ada listnya. Nah, tapi saya pikir kalau universitas Anda punya akreditasi B, saya pikir mesti akan punya akreditasi juga di Jerman. Kalau C pun mungkin ada, tapi kalau nggak di Indonesia nggak terakreditasi, mungkin juga di Jerman tidak terakreditasi. Yang paling penting itu, sehingga Anda bisa daftar langsung ke Jerman. Cara daftarnya, itu langsung saja. Tapi saya bisa, saya pernah tulis di website saya, di blog saya, Anda bisa ngeliat di Google, hanya sulit ya, www.hoksulkompas.com. Ah, saya akan tulis nanti di chatting. Anda klik link itu, dari link itu Anda akan, dari link itu adalah seperti hostnya untuk terkoneksi pada link berbagai universitas di Jerman, bahkan Anda bisa mencari dengan apa mesin pencarinya jurusan yang Anda inginkan dan universitas apa yang menawarkan. Nah, begitu Anda tulis, misalnya Anda menginginkan jurusan business administration, Anda tulis, lantas universitas yang menawarkan di mana, tinggal Anda klik, lantas Anda akan lihat, oh persyaratannya seperti ini, oh bahasanya bahasa Inggris atau bahasa Jerman, dia akan menentukan, lantas oh kapan daftarnya. Penuhi saja, langsung apply langsung. Di Jerman itu sukanya dengan apply langsung, ya. Jadi meskipun Anda misalnya katanya ada agen yang akan bantu nge-apply, agen itu tidak akan banyak membantu. Karena saya pernah bekerja di bagian menseleksi aplikasi ketika saya kerja, sambil kuliah saya bekerja, lantas oleh universitas diminta untuk menseleksi aplikasi. Itu tuh agen itu tidak ada pengaruhnya. Jadi kalau Anda ngirim langsung, ada linknya, lantas ada emailnya, langsung aja dikirim melalui emailnya, itu akan kita terima, kita akan baca. Setelah kita baca, kita juga berharap ada kertasnya, secara kertas. Jadi tidak cuma online, secara kertas Anda juga harus kirim melalui perpos. Nanti kita akan nilai aplikasi itu, kalau Anda diterima, ya Anda langsung kuliah, dipanggil, dikasih surat penerimaan, dan Anda berangkat. Terkadang beberapa universitas kalau peminatnya amat sangat banyak akan mengadakan wawancara per telepon. Dia akan nelpon Anda wawancara untuk ngecek tentang pribadi Anda baik atau tidak gitu. Nah, untuk mudah diterimanya menurut saya paling penting adalah kembali tunjukkan bahasa Inggris Anda bagus kalau Anda ngambil jurusan bahasa Inggris, dan kalau bisa Anda juga mengsubmit bahwa Anda lulus punya sertifikat B1. Itu tidak mutlak tapi akan sangat diperhatikan. Karena kalau Anda bisa bahasa Jerman, meskipun Anda kuliahnya dalam bahasa Inggris, Anda bisa bahasa Jerman sedikit, itu akan mempermudah Anda berintegrasi dengan masyarakat Jerman. Jadi begitu. Persyarat bahasa itu memang tidak penting. Bahkan kalau Anda tidak bisa bahasa Jerman sama sekali, pun bisa ngambil master di Jerman. Masalahnya, kerugiannya kalau Anda ngambil master Jerman tanpa bisa bahasa Jerman sama sekali, itu umumnya Anda tertutup peluangnya setelah lulus untuk kerja di Jerman. Begitu. Banyak orang yang sangat ingin seperti saya lulus kerja di Jerman. Nah, kalau saya bisa bahasa Jerman, maka peluang untuk bisa kerja di Jerman itu besar. Dan menarik, umumnya untuk kerja di Jerman itu kita akan dinilai sebagai ekspatriat, meskipun ekspatriat junior, tapi dinilai ekspatriat. Paling tidak Anda akan bergaji 40.000 euro per tahun. Minimal. Wow. Ya. Jadi, itu ada itu, peraturan di Jerman. Makanya, saya akan mengatakan pada Anda, sekolah di Jerman itu menarik buat Anda karena banyak keuntungannya. Bahkan BBC, bukan saya ya, BBC bicara bahwa Jerman adalah negara nomor satu yang paling memberikan fasilitas terbaik buat pelajar internasionalnya. Itu bisa dilihat di BBC. Jerman the best for foreign student. Silakan dilihat di ini. Jadi keuntungannya apa? Saya bisa secara sistematik merumuskan. Di Jerman itu kalau mau saya mau katakan, di Jerman itu semua orang dapat beasiswa, mau saya katakan. Cuman begini, ada yang mendapatkan beasiswa 50%, arti beasiswa 50% itu bahwa Anda di Jerman kan terbebas dari uang kuliah. Itu kan berarti udah beasiswa itu, Anda nggak perlu bayar kuliah. Bayar kuliah kalau Anda sekolah di Australia, paling tidak Anda akan ngeluarin duit 20-30 ribu euro untuk sarjana misalnya. Di Jerman kan tidak. Anda tidak kenal lagi biaya kuliah. Berarti 50% beasiswa sudah selesai. Nah, ketika Anda lulus sarjana di Jerman, apakah lulus S1, S2, S3, di Jerman tuh ada yang namanya program return,
expat return to home. Jadi returning to expat ke Indonesia. Jadi para ekspatriat, saya nanti besok ngasih pelatihan itu para ekspatriat Indonesia yang baru lulus itu pulang ke Indonesia itu dibantu oleh pemerintah Jerman dicarikan kerja. Bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Jadi Anda pulang ke Indonesia nggak perlu lagi ngelamar bawa lamaran. Ketemu satpam, gengsi lulusan Jerman kok ngelamar. Anda sudah dicariin kerja di sini. Jadi Anda udah pulang, Anda dikasih bahkan tiket pesawat Anda pulang, nanti di Indonesianya Anda akan disubsidi oleh pemerintah Jerman antara 400 euro sampai 600 euro per bulan. Nah, 600 euro per bulan itu berapa? Kalau kira-kira dapat yang bagus lah 600 euro. 600 euro per bulan itu ada 10 juta per bulan. Dibantu pemerintah Jerman selama 2 tahun pertama. Dibantu kira-kira gitu. Jadi Anda dapat gaji di sana, mungkin gaji Anda karena kerja sama ya, gaji Anda di Indonesianya Anda cuma digaji 2 juta mungkin. Lantas dikasih bantuan pemerintah Jerman sekitar 11 juta atau 10-11 juta. Berarti Anda dapat 13 juta, 12-30 juta dengan nol pengalaman kerja, masih muda, lulusan S1 dari Jerman. Kan lumayan, menarik. Ya. Jadi dan Anda tidak perlu cari kerja lagi, Anda langsung pulang. Itu saya katakan itu beasiswa juga, tapi beasiswa setelah lulus dibantu. Beasiswa yang ketiga, kasarannya saya mengatakan. Jadi 50% beasiswa artinya gratis SPP. 100% beasiswa artinya setelah Anda lulus, Anda akan pulang dibantu oleh pemerintah Jerman, dapatin kerja dan lain-lain. Beasiswa 200%, saya nggak akan mengatakan namanya beasiswa 200%. Selama Anda kuliah misalnya, tiba-tiba Anda itu bisa kerja di perusahaan Jerman seperti saya, bukan kerja sebagai kerja ekspatriat, tapi kerja sambil kuliah, kerja praktikum. Saya praktikum di Deutsche Telekom atau perusahaan Telekom Jerman. Itu saya dibayar 900 euro per bulan. Selama kuliah saya dibayar 900 euro per bulan karena saya sambil kerja di Deutsche Telekom. Itu bisa dilakukan juga. Beasiswa seperti itu. Beasiswa berikutnya, Anda juga bisa daftar sebagai pekerja di Wissenschaftler. Jadi membantu sebagai saintis. Anda juga dapat duit juga. Setelah itu kan berarti beasiswa 300%. Udah gitu setelah lulus, Anda pun punya kemungkinan untuk kerja di Jerman sebagai ekspatriat yang seperti saya katakan tadi. Artinya kalau Anda lulus dengan nilai bagus, ya Anda bisa kerja di perusahaan Jerman dengan gaji minimal kira-kira 40 ribu euro. Bagaimana caranya? Ada tiga hal yang harus Anda penuhi untuk bisa kerja di perusahaan Jerman umumnya. Pertama, Jerman akan lebih suka dengan lulusan di bidang informatik, di bidang teknik, di bidang sains. Seperti fisika, kimia, seperti itu. Itu akan sangat suka buat dia. Prioritas buat dia. Yang kedua, orang itu disukai pernah melakukan praktikum. Jadi kalau Anda pernah praktikum, itu akan sangat disukai sama mereka. Yang ketiga, Anda punya kemampuan bahasa Jerman. Semakin bagus kemampuan bahasa Jermannya, semakin disukai oleh mereka. Kalau Anda punya tiga dan keempat, tentu saja nilainya cukup baik. Kalau Anda punya tiga, empat persyaratan itu, maka kemungkinan Anda untuk kerja di Jerman sangat terbuka, besar. Itu saya katakan, kenapa kuliah di Jerman itu sangat punya potensi menguntungkan buat masa depan Anda. Begitu, hanya terakhir. Kalau Anda bertanya pada saya, berapa sih biaya hidup kuliah di Jerman jika Anda benar-benar mengeluarkan uang? Ya. Biaya hidup kuliah di Jerman, kalau berdasarkan peraturan pemerintah Jerman, kira-kira per bulan itu 670 euro. Itu berdasarkan peraturan pemerintah Jerman, dihitung kira-kira begitu. Cuman kalau kita masih kadang-kadang pinter ya cari celah, itu kita tuh masih bisa hidup dengan 500 euro nyaman. Masih bisa. Apalagi kalau kita punya teman banyak, jadi kalau udah satu semester udah saling kenal teman, jadi bisa share tertentu, itu kita bisa hidup dengan 400 euro. Jadi Anda bisa membayangkan ya, kira-kira biaya hidup Anda itu sekitar 500 euro saya taruh per bulan. Untuk hidup Anda, kuliah, gratis, Anda punya asuransi kesehatan yang cukup baik, di mana kalau Anda sakit pasti masuk rumah sakit yang fasilitasnya sangat ya. Itu rumah sakitnya kalau di Jerman itu hampir semuanya bagus, levelnya seperti Siloam lah kalau di Indonesia gitu. Dan Anda gratis masuk di situ. Anda bisa bayangin kan indahnya tuh. Seperti rumah sakit pertama. Dan Anda gratis gitu. Dengan kartu dengan asuransi yang murah, yang Anda bayar murah. Dengan 500 euro itu cukup Anda bayar asuransi, hidup, kuliah, dan lain-lain. Anda juga dengan kartu mahasiswa Anda bisa muter-muter itu selama 6 bulan dengan kartu mahasiswa Anda di kota di mana universitas Anda ada. Misalnya Berlin, sekota Berlin yang begitu besar. Ya Berlin ya besar lah, hampir seperti Jakarta, meskipun Jakarta lebih besar. Anda gratis muter-muter dengan fasilitas tren macam-macam gitu. Jadi Anda bisa bayangkan betapa enaknya kemudahan seperti itu
yang kalau dengan kualitas hidup yang sama, jika Anda hidup di Indonesia, maka 5 juta itu nggak cukup. Padahal di Indonesia, mungkin Anda butuh waktu, butuh duit 10 juta untuk dengan kualitas hidup yang sama, selevel di Jerman, Anda butuh 10 juta pada saat bersamaan Anda juga harus bayar uang kuliah. Jadi itu bisa lebih mahal di Indonesia itu dibandingkan di Jerman jika Anda menuntut kualitas yang sama, loh ya. Pada saat bersamaan, Anda juga bisa praktikum cari duit lagi. Jadi dari situ saya challenge Anda, kalau memang Anda benar-benar bulat, ya ke sini, datang, belajar di sini. Begitu menurut saya. Wah, gimana, Mas? Ini semuanya ini beneran jadi pengen ke Jerman ini. Waduh, parah ini Bang Ferry ini. Oke, tadi pertanyaannya udah dibahas ya. Tadinya mau abis ini mau nanya apa sih keuntungan kuliah di Jerman gitu. Tapi tadi udah terjawab gitu kan, kena keuntungannya kuliah di Jerman itu apa. Nah sekarang Sobat Sedi ini mau bahas tentang, mau nanya ya tentang ini nih, bidang ilmu apa sih Bang yang paling ditekuni, yang paling banyak ditekuni oleh para pelajar Indonesia di Jerman? Ya, dulu orang berpikir karena kita sangat Habibi, Pak Habibi kan luar biasa, mempengaruhi juga itu. Dulu kita berpikir Jerman itu jagonya di teknologi. Terus saya nggak pernah bertemu sama profesor saya. Prof, itu Jerman tuh kenapa ya bisa maju di teknologi? Dijawab sama profesor saya, salah kalau Anda bilang bahwa Jerman itu jagonya di teknologi. Yang benar, Jerman itu jagonya di ilmu sosial. Bukan ilmu teknologi. Teknologi itu cuman akibat dari sistem sosial yang bagus, dibilang gitu. Ketika sistem sosialnya sangat bagus, sistem ekonominya bagus, dan lain-lainnya bagus, maka teknologinya otomatis bagus, karena mereka punya uang untuk melakukan riset, melakukan apapun, kata profesor. Jadi Anda harus berpikir bahwa Jerman itu yang bagus adalah ilmu sosialnya. Teknologinya mengikuti, menjadi bagus, karena ilmu sosialnya bagus, kata dia begitu. Kalau nggak percaya, Anda bisa lihat, bisa catat ilmuwan-ilmuwan sosial Jerman yang sangat hebat, seperti ya Karl Marx misalnya, seperti Nietzsche misalnya, seperti sekarang Habermas misalnya, itu orang-orang top semua yang menginspirasi dunia, yang pemikirannya diikuti oleh dunia, akhirnya ilmuwan-ilmuwan dunia mengacu pada pemikiran mereka. Itu kata profesor saya, jadi berangkat dari situ, tapi saya pikir kesadaran bahwa Jerman ilmu sosialnya maju itu mulai terbangun, tidak cuma teknologi. Teknologi dengan sains otomatis tentu saja sangat maju. Itu mulai terbangun. Jadi sejak tahun-tahun 2005, saya mulai melihat teman-teman saya datang ke Jerman ngambil bisnis. Seperti saya juga gitu, setengah bisnis saya. Saya bisnis komputer. Tapi banyak yang ngambil bisnis murni, ngambil hukum, European law, ngambil tentang politik, sains, dan lain-lain. Mulai banyak di sini. Jadi itu banyak. Nah, kalau Anda tanya, tapi tergantung orientasinya, jika Anda misalnya bekerja di Jerman, artinya bekerja di Jerman, semata-mata ingin bekerja di Jerman, otomatis ngambil jurusan ilmu-ilmu sosial itu peluangnya relatif lebih kecil, karena Jerman tidak membutuhkan Anda untuk bekerja di Jerman, untuk ilmuwan sosial, karena Anda jelas kalah dong dengan orang Jerman di bidang sosial Jerman itu sendiri, kerja di negaranya. Nah, mungkin kalau orang Anda ilmu sosial, biasanya Anda bekerja dengan partnernya di Jerman dan oleh partnernya di Jerman dikirim ke Indonesia menjadi representatif orang Jerman di Indonesia. Cuman kalau Anda ingin benar-benar kerja di Jerman, ya itu seperti saya katakan tadi, Anda harus mengambil 3 jurusan penting, yaitu jurusan bidang teknologi, jurusan bidang sains, dan jurusan bidang informatika. Kalau itu peluang Anda kerja di Jerman sangat besar. Kalau Anda bertanya, berapa sih orang Jerman yang ada, apa orang Indonesia yang ada di Jerman yang sekolah, kira-kira saat ini orang Indonesia yang sekolah di Jerman itu sekitar 4.000-an yang sedang sekolah. Wow. Kira-kira itu. Nah, kira-kira yang tinggal orang Indonesia tinggal di Jerman, yang warga negara Indonesia tinggal di Jerman, ada yang mungkin karena ibu rumah tangga, ada yang kerja di Airbus, itu di Hamburg itu banyak yang kerja di Airbus, itu kira-kira 15.000 orang. Orang Indonesia yang ada di Jerman. Begitu kira-kira. Artinya orang Indonesia itu banyak di Jerman, cukup banyak. Terus ada satu, ini penting. Saya sering mendapatkan banyak pertanyaan pada para adik-adik yang berjilbab. Saya sering sekali dapat email di Twitter. Kalian saja saya jawab di sini. Yeah. Jadi pertanyaan, Mas, kalau pakai jilbab bagaimana? Ada diskriminasi atau tidak? Dibilang. Saya jawab, kalau itu di kampus, itu tidak ada diskriminasi.
jilbab sangat welcome di Jerman. Orang-orang Jerman atau orang-orang, apalagi orang Jerman, itu tuh punya kedekatan dengan Islam tuh sudah sangat lama. Dengan Turki, dengan lain itu sudah sangat lama. Jadi dia sudah paham kebiasaan itu. Jadi bahwa itu sebetulnya tidak ada diskriminasi di tingkat universitas. Di tingkat kerja, secara hukum dan law, saya akan katakan tidak ada diskriminasi. Itu ada aturan penting di hukum Jerman. Pasti itu, anti-mobbing. Tidak boleh ada diskriminasi dan lain-lain. Itu sudah jelas. Itu. Hanya tentu saja, secara mentalitas, ini jujur saja saya katakan. Secara mentalitas, orang Jerman itu, mentalitasnya merasa bahwa kami itu bangsa yang hebat. Itu mentalitas mereka. Kami itu bangsa yang hebat, masyarakat yang hebat, masyarakat yang ini. Nah, ketika ada masyarakat lain menunjukkan misalnya sebuah apa atribut yang berbeda, kan ketika kita pakai jilbab kan kita menunjukkan atribut yang berbeda kan gitu, yang berbeda, maka sangat mungkin di belakang kepalanya, sangat mungkin di belakang kepalanya akan berpikir berbeda tentang kita. Itu bisa saja terjadi dan itu tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap orang punya mindset atau punya persepsi sendiri. Nah, celakanya kalau misalnya daftar kerja, maka kalau ada orang udah punya persepsi, oh ini orang pakai jilbab, sangat mungkin saja, meskipun aturannya tidak membolehkan, tapi kan pribadi sangat mungkin saja akan mengatakan, ah ini orang berjilbab, mungkin saja tidak diutamakan. Tapi saya pikir itu tidak cuma terjadi di Jerman, di Indonesia juga. Coba saja, banyak posisi ketika berjilbab pun kadang-kadang nggak diutamakan. Artinya itu persoalan yang humanistik. Yang mau saya katakan pada mbak-mbak atau adik-adik yang berjilbab, nggak usah takut. Anda sekolah ke Jerman, atau secara aturan dan lainnya, Anda itu punya hak yang sama di sini. Di universitas, bahkan secara aturan, secara kultur, karena universitas itu biasanya kulturnya lebih terbuka, dia akan menerima secara terbuka. Tunjukkan saja prestasinya. Kalau prestasi Anda bagus, maka persepsi orang terhadap Anda akan berubah. Kalau persepsinya berubah, Anda pun akan welcome untuk kerja di sini. Itu menurut saya ya. Baik. Oke, itulah dia ya, Sobat PPI ya, tentang bidang-bidang yang apa ya, yang bisa diambil di Jerman dan yang banyak diambil oleh teman-teman kita yang sedang belajar di Jerman sana, Sobat UPI. Gitu. Nah, kalau gitu ini kita udah masuk ke sesi terakhir. Nah, habis ini kita bakal masuk ke sesi yang terakhir ya. Kita akan bahas tentang kehidupan mahasiswa di Jerman seperti apa. Dan juga nanti akan ada beberapa informasi lagi pastinya. Jadi Sobat PPI seperti biasanya jangan kemana-mana. Masih ada Sobat Siadini dan Bang Ferizal di live interview berguru beasiswa di Jerman. Kita bakal balik lagi abis ini, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu.
Halo, saya Yunus. Selamat mendengarkan Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia, terus harumkan nama bangsa. Oke? Okay? Yang ku dengar indahnya kisah.
engkau pasti tahu. Halo, kami dari Yopi and Nuno. Selamat mendengarkan Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Terus harumkan nama bangsa ya. Begitu indah perginya entah kemana.
Kardini dan Bang Ferry dari IASI, Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia di Jerman. Ya, Sobat PPI, tadi seru ya, kita udah dengerin banyak hal tentang Jerman, tentang pendidikan, tentang kuliahnya di sana gimana, tentang jurusan-jurusannya gitu kan. Dan sekarang kita mau ngomongin tentang gimana sih kehidupan di Jerman sendiri itu gitu kan. Mungkin itu yang paling penting ya Sobat PPI ya. Mungkin kalau misalkan Sobat PPI yang belum pernah merantau kali ya, mungkin yang menjadi kekhawatiran itu gimana sih rasanya kalau misalkan kita tinggal jauh dari orang tua gitu kan, apalagi tinggal di negara yang berbeda gitu kan, yang pastinya ada perbedaan kultur ya, perbedaan budaya, perbedaan gaya hidup dan lain-lainnya gitu. Nah, itu yang bakal kita gali lebih dalam sekarang Sobat PPI ya. Nah, Bang Ferry nih, gimana sih kehidupan di Jerman sendiri untuk orang-orang asing, terutama pelajar? Ya, ada tiga kendala yang saya perhatikan, Mas Dene. Pertama, kendala bahasa. Kedua, kendala cara pikir. Yang ketiga, kendala cara hidup. Itu tiga perbedaan yang sangat mendasar antara kita dengan Jerman. Bahasa ini paling penting. Banyak dari teman-teman berpikir, saya akan ke Jerman, nanti belajar bahasa Jermannya di Jerman. Itu cara berpikir yang salah. Saya ketika ke Jerman tidak bisa bahasa Jerman, jadi saya belajar bahasa Jermannya itu di Jerman. Saya berpikir kalau saya belajar bahasa Jerman di Jerman akan cepat pandai. Ternyata itu salah sama sekali. Tidak boleh. Karena bagaimana mungkin Anda bisa menyerap pelajaran bahasa Jerman di Jerman yang ngajar orang Jerman pakai bahasa Jerman ataupun pakai bahasa Inggris sekalipun. Itu lebih susah dibandingkan Anda belajar bahasa Jerman di Indonesia dulu. Kalau Anda belajar bahasa Jerman di Indonesia sampai level dasar, paling tidak sebaiknya Anda belajar di Indonesia itu sampai level A2 atau B1. B1 bagus. Bisa B2 luar biasa. Paling tidak sampai B1 Anda belajar bahasa Jerman, sehingga mereka akan mengajari tentang perbedaan gramatik antara Indonesia dengan Jerman dan lain-lain. Seperti misalnya di Jerman ada yang namanya artikel der, di, das misalnya. Anda akan kesulitan sekali karena di Indonesia tidak dikenal konteks itu. Ketika Anda belajar bahasa Jerman, diajarin sama orang Jerman, Anda bertanya maksudnya apa? Orang Jerman nggak bisa nerangkan karena dia tidak tahu kenapa Anda bertanya begitu. Jadi kan perbedaan pola pikir. Karena orang Jerman tidak tahu bahasa Indonesia sehingga tidak paham kenapa orang Indonesia bertanya seperti itu. Padahal kita bertanya seperti itu dikarenakan kita tidak tahu. Der, die, das itu di Indonesia nggak ada. Kok di sana ada misalnya di bahasa Jerman. Itu membutuhkan waktu sangat lama buat Anda untuk paham. Dan itu lebih mudah diajarkan oleh orang Indonesia. Kalau Anda belajar bahasa Jerman sama saya, Anda bertanya, saya sudah tahu kenapa Anda bertanya seperti itu. Saya sudah tahu latar belakang pertanyaan itu, maka saya bisa menjawab dengan cepat dan akurat. Itu pertama. Yang kedua juga akan saya menerangkannya dalam bahasa Indonesia, sehingga Anda akan lebih mudah memahaminya. Jadi saran saya, jangan belajar bahasa Jerman ke Jerman dalam posisi kapasitas kemampuan bahasa Jerman Anda nol. Belajar bahasa Jerman harusnya dari Indonesia dulu. Kalau Anda ingin belajar bahasa Jerman, dari Indonesia dulu belajar bahasa Jerman, nanti di Jerman diperdalam lagi. Itu ya. Jadi kendala bahasa itu seperti itu, atasinya adalah kalau bisa Anda belajar bahasa Jerman di Indonesia dulu, setelah itu di Jerman tetap belajar bahasa Jerman, terus-menerus. Nah, yang kedua adalah kendala cara berpikir. Orang Jerman itu cara berpikirnya biasa berpikir penuh inisiatif. Penuh inisiatif. Anak saya penuh inisiatif dan penuh apa ini sendiri, mencari inisiatif sendiri. Anak saya ketika SD, itu kan kelas 1 SD, anak saya itu mau saya ajarin membaca. Karena di Indonesia saya dengar TK udah pada bisa baca. Di Jerman, masa anak saya kelas 1 SD nggak bisa baca. Saya ajarin, ternyata saya dimarahin sama gurunya. Ngapain kamu ngajarin membaca anak Anda gitu, dibilang gitu, cepat-cepat gitu. Nanti di kelas 2 kita ajarin bareng-bareng. Semua orang yang sekolah pasti bisa baca. Jadi nggak perlu dipaksain harus cepet-cepetan baca. Bukan itu konteksnya. Tapi konteksnya bagaimana? Konteksnya bagaimana kalau dia bisa baca, nanti dia mencintai buku. Kalau dia bisa mencintai buku, maka dia akan mengekspresikan, membaca banyak buku, menulis, mengekspresikan semua idenya. Tanpa kita harus tuntun, dia akan membaca banyak buku. Nyatanya, anak saya, dia baru bisa baca kelas 2. Kelas 4 SD, dia itu bisa membaca 100 halaman buku, itu dalam satu hari. Buku-buku itu dilahap aja satu halaman, satu hari. Nah, orang Jerman itu suka membaca. Konteksnya nggak menghafal, tapi membaca. Jadi, kalau saya hitung, anak saya itu dalam sekarang itu, kalau perpustakaan, kalau saya hitung, dia udah membaca 50 buku lebih. Padahal baru kelas 4 SD. Anda bisa hitung. Anda kelas 4 SD membaca berapa buku sih? Gitu.
buku ya, bukan buku pelajaran textbook ya, buku ya, buku apa-apa gitu di perpustakaan dia baca gitu. Berapa buku sih? Nah, karena kebiasaan mereka membaca, berinisiatif sendiri, punya ide sendiri, akibatnya di kelas, di kampus mereka ekspresif. Kalau dia punya ide, dia akan ngomong, dia akan berdebat, dan lain-lain. Orang Indonesia, dikarenakan kita biasa menghafal, biasa dituntun oleh guru, kalau kita berdebat sama guru, gurunya marah, akibatnya orang Indonesia akhirnya diam. Begitulah. Ini membuat dia bisa tertinggal, tidak terintegrasi dengan proses tradisi berpikir Jerman. Jadi tolong dipahami buat teman-teman yang tidak terbiasa membaca, buat teman-teman yang tidak terbiasa berinisiatif, mengekspresikan diri, dan lain-lain, di Jerman Anda akan punya masalah. Anda harus paham itu masalahnya. Jadi harus mencintai baca. If you want to be wise, you have to love reading. Kalau kamu ingin menjadi orang yang bijaksana, harus banyak baca, dan harus ekspresifkan gitu loh ide-idenya. Dua, itu cara pikir. Yang ketiga, tata nilai. Ini yang agak banyak membuat shock ya. Jadi begini, misalnya Anda bisa bayangkan lah kalau di Indonesia tentu saja tetap ada anak-anak nakal, tentu saja Anda bisa ke internet, bisa ngeliat-ngeliat konten porno, bisa saja. Tapi kan sebetulnya secara value masyarakat itu kan dilarang. Sehingga Anda ngeliat konten porno kan diam-diam di warnet sendirian, di bilik, dan lain-lain biar nggak ketahuan. Itu menunjukkan itu kan tetap dilarang, ya toh? Atau dengan pacar Anda, tapi kan itu tetap menunjukkan Anda dilarang, gitu. Kalau di Jerman kan jam 11 malam misalnya, itu kan film BF itu kan ada di TV jam 11 malam gitu. Atau iklan-iklan BF, iklan-iklan porno kan ada di TV. Itu culture shock ya. Untuk banyak teman-teman itu culture shock. Atau saya juga melihat banyak teman-teman jadi suka dengan alkohol gitu. Dan berlebihan karena sebelumnya mereka tidak pernah mengkonsumsi alkohol. Terus begitu bebas mengkonsumsi alkohol, banyaknya berlebihan mengkonsumsi alkohol. Kalau orang Jerman memang dari kecil sudah diajarin sama gurunya tentang bahaya alkohol, tentang apapun, dan malah mereka sudah diajarin secara baik. Sehingga ketika ketemu persoalan itu, mereka lebih mengerti atau lebih siap menghadapi persoalan itu. Orang Indonesia kan ketika sekolah atau ketika dengan keluarga kan sudah yang jelas, pokoknya alkohol nggak boleh, pokoknya ini nggak boleh, pokoknya ini nggak boleh. Begitu dia ke Jerman, dia boleh. Itu kan membuat shock, dia nggak tahu cara bersikap, ya toh. Nah, culture-culture seperti itu adalah mengganggu buat teman-teman. Atau maaf, ini maaf sekali. Maaf saya kata, culture-nya free sex. Ini kan sebuah hal yang sangat luar biasa di Indonesia, jelas itu sebuah hal yang tidak boleh. Itu benar-benar tidak boleh untuk dibicarakan kadang-kadang. Karena tidak boleh dibicarakan saja, akhirnya Anda tidak punya informasi yang baik tentang seks. Tidak punya informasinya, informasi di bawah tangan yang itu kadang-kadang banyak kacaunya. Kalau di Jerman, karena mereka sudah menyadari bahwa free sex itu boleh, maka dari mulai kelas 3 SD sudah dihajarin bagaimana bersikapnya, bagaimana bahayanya, bagaimana macam-macamnya, itu sudah dihajarin gitu. Sudah diajarin. Sehingga ketika dia bertemu dengan persoalan seperti itu, free sex seperti itu, dia tahu bersikap dengan benar. Kalau dia nggak mau, dia tahu cara bersikap tidak maunya. Dia tahu cara bersikap macam-macamnya. Nah, orang Indonesia karena tidak pernah disiapkan ketemu masalah itu, datang ke Jerman, wah, begitu bebasnya, kadang-kadang mereka larut dan bingung kan begitu. Nah, itu tantangan-tantangan yang di Jerman itu boleh, di Indonesia tidak boleh. Karena di Jerman itu boleh, mereka sudah mempersiapkan diri dengan persoalan itu. Sementara di Indonesia karena awalnya tidak boleh, dan dia tidak pernah mempersiapkan diri menghadapi masalah itu, ketemu masalah itu, biasanya banyak yang terjerumus. Akhirnya saya sering ketemu adik-adik, terutama yang lulus SMU ya. Kalian sudah lulus kuliah, dia lebih mapan. Karena lulus kuliah kan umur udah 23-24, itu lebih matang secara emosi. Itu yang lulus SMU, saya lihat kadang-kadang banyaknya cara berpikir orang Jerman tidak mampu dia pelajari adalah cara berpikir yang suka membaca, yang suka ekspresif, yang berdiskusi secara terstruktur. Mereka tidak mampu mempelajari, tapi pola hidup yang jelek-jeleknya itu malah dia nikmati. Akibatnya itu masalah itu. Itu masalah terbesar ya. Itu pengalaman yang saya lihat begitu. Bagaimana Mas Den ya? Ada lagi yang perlu diekspor? Mungkin ada yang terlupa di saya. Ya, itulah dia ya Sobat TPI. Berarti ada tadi ya, ada tiga permasalahan ya, yang umum, gaya hidup, terus gaya berpikir, dan bahasa ya, yang dihadapi oleh teman-teman yang sekolah di Jerman ya Sobat TPI. Mas Deni, boleh saya potong ya. Sebentar? Persoalan pola pikir ini tidak cuma terjadi di tingkat SMU, apa di tingkat lulusan SMU atau master, di tingkat doktoral pun mengalami hal yang sama Mas Deni. Wah, jadi, gimana tuh, Pak? Anda bisa bayangin. Dari mulai SD, dari mulai kelas 1 SD, itu di Jerman tuh diajarin mengekspresikan ide-idenya. Bahkan
kadang-kadang setiap 3 bulan sekali kita bertemu sama guru, gurunya bertanya ke anak kita. Anak saya misalnya namanya Zara. Ditanya, Zara, kamu nanti 3 bulan ke depan kamu mau memperdalam bidang apa, Zara? Terus adik saya akan bilang, oh saya akan memperdalam tentang bagaimana cara presentasi dalam bahasa Jerman. Nanti ditulis. Anak saya itu baru kelas 4 SD, nanti ditulis. Akibatnya dalam 3 bulan ke depan diberi tambahan untuk fokus bisa presentasi. Yang mau saya katakan, artinya di Jerman itu hubungan antara guru sama murid itu bisa saling timbal balik, ide murid dan lain-lain dihormati, bahkan bisa dikembangkan. Nah, itu baru di level kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Dan itu berjalan terus, bagaimana sampai di level doktor? Otomatis di level doktoral, ketika mau ngambil doktor, otomatis si profesor tuh nggak akan mungkin ngajarin lagi seperti ngajarin anak SD. Anak SD aja di Jerman diberi kebebasan berekspresi idenya apa. Masa di tingkat dokter harus diajarin. Kamu harus menghafal buku ini, kamu harus baca buku ini. Nggak mungkin. Sama profesor Jerman tidak akan diajar itu. Cuma diberitahu, ini keyword Anda untuk internet, itu akses perpustakaan Anda, itu akses ke kunci untuk ke laboratorium Anda, itu akses untuk ke sana. Pikirin. Masalahnya pikirin idenya, kalau kamu punya masalah, ngomong ke saya. Wah, itu banyak sekali dokter kita kebingungan. Saya mau nulis apa? Karena biasanya kan dari mulai SD sampai lulus master itu kan dijejalin di kita itu. Nah, itu diberi kebebasan, fasilitas yang lengkap, disuruh kebebasan, suruh melakukan apa yang punya Anda ide. Masalahnya, kalau Anda melakukan sembarangan, Anda tidak lulus karena standarnya tinggi. Jadi Anda baru akan lulus jika Anda bisa menunjukkan kualifikasi pikiran Anda benar-benar berkualitas. Itu kan masalah. Jadi dibiarkan bebas, ini ada fasilitas, biarkan bebas. Kalau Anda punya ide silakan berdebat sama saya. Setelah itu tunjukkan kualitas Anda yang terbaik. Kalau Anda butuh dukungan, di mana saya akan dukung, saya akan bantu. Tapi tidak akan pernah dikasih guideline, oh kamu nanti buat bab ini ya, nanti kamu akan kesini ya. Nggak akan guideline itu ada. Nggak akan ada namanya kuliah. Seperti itu, dan itu membuat banyak dokter kita kebingungan, shock, karena tiba-tiba harus melakukan sesuatu dunia yang sama sekali berbeda. Jadi perbedaan pola pikir ini tidak cuma terjadi di level lulusan SMU atau master, bahkan di level ngambil doktor pun ya banyak yang punya masalah karena perbedaan ini, Mas Denny. Begitu. Oke, berarti ya ternyata banyak ya culture shock ya, kalau yang biasa kita dengar ya culture shock kalau misalkan kita study abroad ya, study melanjutkan studi kita ke luar negeri gitu, karena ada perbedaan ya sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia dan sistem pendidikan yang berlaku di luar negeri. Dan memang Sobat PPI ya, seperti yang banyak dikatakan ya, dikatakanlah di artikel-artikel, bahwa kalau Sobat PPI misalkan belajar ke luar negeri itu bakal membuka wawasan, bakal membuka pola pikirnya Sobat PPI semuanya gitu. Jadi untuk Sobat PPI yang punya kesempatan untuk belajar ke luar negeri itu silahkan ya, cari kesempatan seluas-luasnya untuk belajar ke luar negeri. Nah sekarang kita mau bahas lagi nih tentang masalah yang selanjutnya nih, yang biasanya sering dihadapi oleh teman-teman yang belajar ke luar negeri. Well, gak cuma teman-teman yang belajar di Jerman, tapi juga mungkin kayaknya di seluruh negeri ya, selain misalkan yang mau balik ke Indonesia ataupun yang mau stay di negara tempat belajar. Jadi ada dua masalah nih Bang Ferry yang saya lihat. Yang pertama tentang masalah konversi nilai misalkan saya nih sedang belajar di Jepang terus kemudian mau mengabdi di Indonesia, terus kan ada konversi nilai yang harus dilakukan. Nah di Jerman juga apakah ada masalah konversi nilai di Dikti atau di Jermannya? Itu masalah besar itu Mas Denny. Karena di Jerman itu punya kriteria nilai yang sangat bertolak belakang dengan Indonesia. Di Indonesia itu nilai tertinggi 4, nilai terendah 1, dan nilai untuk lulus 2 ya. Lulus 2. Dan umumnya banyak yang dapat nilai 3. Di Indonesia kan saya lihat para lulusan di Indonesia itu rata-rata nilainya 3 gitu. Kalau di Jerman, untuk lulus itu yang terbaik adalah nilainya 1, kebalikannya. Nilai paling rendah itu adalah 5. Untuk bisa lulus, Anda harus bernilai 4. Nah, untuk bisa dapat nilai 4, umumnya, kalau ujian Anda dapat nilai 4, umumnya Anda tuh biasanya kalau dapat skor kira-kira 60% lah. Kira-kira more or less. Jadi Anda dapat nilai 60% skor, maka Anda bisa dapat nilai 4. Nah, dari 60% ke 40%, jadi dari 0 ke 60%, Anda cuma pada sampai kriteria lulus. Dapat nilai 4 di Jerman. Nah, dari
nilai 4 ke nilai 1 itu kan cuma 40% itu rates-nya. Tapi itu bergeser nilainya, ada 2, 3, 2,5, sampai 1. Nah, itu jadi kriteria standar penilaian Jerman itu sangat berbeda dengan di Indonesia. Ketika dikonversi itu memang membingungkan. Sangat membingungkan. Adik saya tersinggung sekali, dia lulus di Jerman dengan kriteria good. Jadi di Jerman sehr gut atau sangat bagus sekali itu antara 1 sampai 5. Itu sehr gut. Antara 1,6 sampai 2,5 itu very apa itu good. Baik. Antara 2,6 sampai 3,5 itu cukup. Befriedigen. Antara 3,5 sampai 4 itu ausreichend. Udah gitu nggak lulus, Fel. Nah, adik saya itu kriterianya good. Good IP-nya 2,3 kalau nggak salah. 2,3. Jadi good dia masuk ke. Begitu dia mau daftar dokter di Indonesia, itu dianggap nggak memenuhi kualifikasi Indonesia karena mereka nggak tahu cara konversinya. Akhirnya adik saya jengkel yang ngambil dokternya ke Jerman lagi, bilang gitu. Karena itu, jadi itu ada punya persoalan. Saya nggak tahu bagaimana cara mengatasinya. Saya pikir Dikti untuk yang ini harus sungguh-sungguh wise. Kalau memang dia menginginkan ya, kan katanya orang-orang asing ini yang di luar negeri, sekolah di luar negeri itu brain drain, dia bilang gitu. Kerugian buat Indonesia gitu loh. Dia ingin pulang. Orang, jangankan kita tuh nggak menuntut pulang tuh fasilitas macam-macam. Konversi nilai yang benar sajalah. Buatin yang benar. Itu sampai hari ini Dikti tuh nggak benar itu membuat konversi nilai. Akhirnya kan banyak yang nggak senang kan untuk pulang. Akhirnya lebih baik berkarya di sini. Begitu kan kebanyakannya. Seperti itu. Tapi itu ada masalah konversi nilai. Oh satu, boleh nggak saya tambahkan? Takut lupa. Tentang bahasa ya. Bahasa Jerman itu bahasa yang susah. Jadi kalau ada ngomong, oh bahasa Jerman itu gampang. Kalau Vater, der Vater, di muter apa yang tertulis itu yang diucapkan. Tidak, bahasa Jerman itu susah dalam gramatik. Jadi bahasa Jerman susah. Jadi butuh waktu lama untuk belajar bahasa Jerman. Hanya bahasa Jerman itu menyenangkan. Kalau Anda bisa bahasa Jerman, maka banyak literatur-literatur hebat, pemikir-pemikir hebat bisa Anda baca. Puisi-puisi Goethe yang indah itu bisa Anda baca, itu akan memperkaya cara pandang Anda. Jadi tidak rugi kalau Anda bisa belajar bahasa Jerman. Meskipun bahasa Jerman itu susah. Saya dengar katanya untuk bahasa Indonesia yang biasa kita gunakan sehari-hari, paling kosa katanya yang umum dikenal itu sekitar 400 sampai 500 ribu kata. Saya dengar itu, tapi saya belum gak dapat data validnya. Saya cuma dengar di seminar. Kalau bahasa Inggris, itu paling kata yang biasa digunakan itu antara 2 juta sampai 2,5 juta kata. Kalau bahasa Jerman itu ada 3 sampai 4 juta kata. Saking kayanya, saking banyaknya. Sehingga begitu banyak satu ide itu bisa digunakan banyak pilihan kata. Sehingga kita harus kaya kosa kata untuk bisa membaca literatur Jerman. Harus kaya sekali kosa katanya. Cuman kalau Anda menguasai kosa kata itu, bahasa Jerman itu adalah seperti ilmu. Banyak sekali buku yang bisa Anda baca dan Anda nikmati. Sehingga saya tetap merekomendasikan kalau bisa belajar bahasa Jerman pada level yang tertinggi sampai bisa C2 begitu. Saran dari saya. Ada pertanyaan Mas ini? Ya, itu tentang konversi nilai ya. Terus mungkin yang menjadi pertanyaan lagi nih. Kan biasanya misalkan ya Bang Ferry, misalkan kita udah teman kita ada yang udah kerasan tinggal di Jerman gitu kan dengan gaji yang sekian gitu. Terus misalkan dipanggil oleh Indonesia untuk pulang. Terus ketika dikonversi gajinya gitu kan di Indonesia itu gimana ya? Apakah juga ada kasus ketidakcocokan dengan gaji di Indonesia mungkin? Ini menarik. Jadi begini Mas, kalau ingin di Jerman itu, kalau ingin kerja di Jerman, ini saran saya buat siapapun yang ingin kerja di Jerman. Kerja di Jerman itu ada tab-nya. Kerja itu antara 3 tahun. Kalau ingin pulang ke Indonesia, maka bekerjalah antara 3 tahun sampai 5 tahun paling lama. Paling lama 5 tahun. Kalau bekerja kurang dari 3 tahun itu pengalaman Anda tidak cukup bagus. Tidak cukup banyak yang bisa dibawa untuk tanah air. Ya ada, karena ada juga lulusan master atau doktor, tapi tidak cukup banyak gitu loh. Tapi kalau udah 3 tahun sampai 5 tahun banyak yang Anda bisa dapatkan. Hanya kalau udah lebih dari 5 tahun itu punya masalah untuk pulang. Jadi ini pengalaman saya. Ketika saya pertama kali kerja di Jerman, adik saya kerja juga di Jerman. Udah gitu adik saya memutuskan pulang ke Indonesia. Dia pulang. Saya kerja di BMW, adik saya memutuskan pulang ke Indonesia dengan program subsidi pemerintah Jerman. Dia kerja di Pemda di Balikpapan. Dibantu oleh pemerintah Jerman 600 euro, pemerintah Balikpapan bayar 2 juta. Kelihatannya saya lebih keren, saya dari BMW, dia kerja di pemerintah Pemda Balikpapan. Itu berlangsung beberapa lama. Tapi setelah beberapa tahun kemudian,
adik saya di Indonesia karirnya naik terus, sekarang menjadi wakil rektor di perguruan tinggi di Balikpapan, salah satu perguruan tinggi swasta yang terbaik di Balikpapan. Sementara saya naik karirnya kan tidak cukup baik gitu loh. Lambat naik karirnya karena kan persaingan di sini sangat banyak. Orang-orang pintar banyak, dokter-dokter juga apa? Para dokter, para master banyak sekali sih. Kita harus bersaing. Jadi naik karir saya lambat dibandingkan naik karir adik saya. Jadi kalau Anda sudah 5 tahun masih tetap di Jerman, sementara teman kita yang di Indonesia 5 tahun tuh karirnya udah naik gitu loh. Jadi bisa ketinggalan. Jadi kalau udah 5 tahun tetap di Jerman ya tetap di Jerman. Untuk pulang itu menjadi sangat sulit, kecuali seperti kata Mas Dini katakan, ada tawaran yang cocok di Indonesia untuk pulang, maka akan pulang. Masalah gaji di Indonesia itu kan begini, beda dengan di Jerman. Kalau di Indonesia itu kalau Anda posisinya staff, maka gaji Anda kan paling 5-10 juta. Di Jakarta pun segitu paling gajinya. Kalau Anda manajer, paling gaji Anda 15 juta, 20 juta gitu. 25 juta paling tinggi manajer. Kalau Anda GM, gaji Anda ya mungkin 40 juta, 50 juta. Tapi kalau Anda direktur, gaji Anda bisa 200 juta kan. Jadi ada rate seperti itu di Indonesia. Kalau di Jerman, itu rate-nya kan berdekat-dekatan. Jadi orang cuma staff, dia akan bergaji, ada standarnya. Tapi begitu naik, standarnya kecil. Apa naiknya juga kecil, nggak banyak di Jerman itu. Nah, kalau seandainya di Indonesia pulang di posisi yang bagus, gaji di Indonesia itu bisa lebih bagus daripada di Jerman, Mas Denny. Oh gitu? Wow. Iya dong. Masalahnya cuma masalah satu di Indonesia. Kalau kita sudah kelamaan di Jerman, kayak saya, sudah 15 tahun, saya pulang ke Indonesia, saya apply untuk kerja di Indonesia, di level yang tinggi, orang Indonesia kan tidak kenal saya. Siapa Ferizal itu? Kan begitu. Maka saya tidak akan dapat, saya akan sulit mendapatkan posisi tinggi di Indonesia. Sementara kalau posisi tinggi di Indonesia, gajinya tinggi. Cuman kalau posisi di Indonesia itu, posisi itu sangat menentukan, gajinya sangat betul-betul berpengaruh. Tapi kalau posisinya tidak di posisi penting di Indonesia, aslinya cuma di level manager saja, itu gajinya jauh gitu loh, berbeda dengan di level yang di atasnya. Itu saja Mas Denny masalahnya. Jadi kalau sudah lebih dari 10 tahun, kalau pulang harus pastikan di Indonesia di posisi di mana. Kalau di posisinya cukup bagus, itu sebetulnya gajinya nggak punya masalah. Sangat tidak punya masalah. Jadi yang paling mudah setelah 5-4 tahun pulang, pulang aja cepat-cepat. Di Indonesia jadi manajer, nggak apa-apa kan. Asik toh, terus bisa lanjut tuh, berkarir nanti mungkin berapa tahun kemudian udah di level tinggi. Tapi kalau sudah 5 tahun seperti saya, kayak 15 tahun gitu, pulang ke Indonesia, itu betul-betul sulit pulangnya. Sulit, karena kalau kita pulang cuman biasa, kerja biasa, di Indonesia gajinya rendah. Sangat buruk gajinya, ya gitu. Itu sangat sulit. Tapi saya sendiri memutuskan pulang. Karena saya sudah berpikir, this is not my country, saya mau pulang, maka 2017 saya mungkin akan pulang. Dan sudah saya siapkan untuk pulang. Begitu. Wah, gitu, 2017 ya? Kira-kira lah. Okay. 2-3 tahun untuk persiapan pulang. Begitu. Mas, ya? Nah, kemudian tentang komunitas pelajar Indonesia nih, Bang Ferry. Komunitas pelajar Indonesia di Jerman yang paling banyak itu ada di kota apa sih? Terus aktivitasnya itu ngapain aja sih? Komunitas PPI yang maju di Jerman tuh Berlin, setahu saya, Göttingen, terus di daerah Duisburg, Essen, itu maju itu. Terus di daerah selatan, mungkin di daerah Stuttgart, Mannheim, lantas Frankfurt, itu cukup maju, Frankfurt, Darmstadt. Jadi beberapa komunitas yang mau saya katakan, nomor satu Berlin, itu orang Indonesia semua, itu banyak. Terus di Duisburg, Essen, itu orang Indonesia banyak sekali. Lantas di Göttingen, banyak sekali. Lantas di Darmstadt, Frankfurt, banyak. Lantas di daerah Mannheim, Stuttgart, itu juga banyak. Yang tidak terlalu banyak itu di München. München adalah kota yang sangat bagus, sangat bersih. Saya pernah kerja di sana, tinggal di sana. Kota yang sangat bagus, sangat bersih, universitasnya sangat bagus, dan lain-lain. Tapi tidak banyak orang Indonesia ke sana. Kenapa? Karena biaya hidupnya sangat mahal sekali. Begitu. Jadi orang tidak mau ke sana karena biaya hidupnya sangat gede. Tapi di München itu sekolahnya tempatnya bagus sekali gitu. Yang menjadi, kalau saya bilang, kalau kota yang indah itu ya di Hamburg. Di Hamburg ini, apa, biayanya relatif murah, biaya hidupnya, padahal kotanya sangat kaya, biaya hidupnya relatif murah, dan universitasnya juga bagus. Jadi di Hamburg ini benar-benar sangat menyenangkan untuk sekolah,
karena saking sangat menyenangkannya, maka banyak yang tidak lulus karena main terus gitu, begitu. Iya. Apa lagi yang bisa menarik dari diskusi? Ya, saya cuma ingin mengatakan ini ada sebuah kesempatan buat siapapun berangkat ke Jerman, sekolah di Jerman yang baik. Tapi kalau saya boleh milih, kalau ini terjadi pada anak saya, misalnya saya ada di Indonesia, terus anak saya mau sekolah ke Jerman, kalau saya boleh milih, tentu saya tidak harus. Kalau saya boleh milih, saya akan lebih suka dia ngambil S1-nya di Indonesia, di universitas yang baik di Indonesia. Saya lebih suka ya. Pertimbangannya pertama, teman, yang namanya teman itu adalah di S1. Teman itu di S1. Teman-teman saya itu adalah dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pembangunan Nasional. Itu teman-teman saya. Ketika, karena kita bersama-sama ospek bareng-bareng semuanya. Dan saat di level bawah itu, kita belum, apa, kepentingannya adalah pertemanan. Jadi kita punya teman di situ. Jadi begitu balik nanti setelah selesai lulus S1, dia ngambil S2 di Jerman atau S3 di Jerman, balik lagi ke Indonesia, dia punya teman. Itu teman-temannya dulu pas di S1. Gitu. Jadi itu pertimbangan pertama. Jadi karena teman dan jaringan itu biasanya dibangun di S1, kalau menurut saya. Kalau saya boleh milih. Yang kedua adalah mungkin culture shock. Culture shock memang isu yang sangat besar. Jadi kalau dia udah umurnya 23 gitu atau 24, itu akan lebih matang ketika dia ke Jerman dibandingkan dia berumur 18 atau 19 gitu. 20 tahun saya kurang tahu, sekitar segitu itu. Saya pikir saya lebih suka itu. Terus yang juga saya pikirkan menarik adalah bahwa kalau banyak sekali teman-teman saya yang S1, S2, S3-nya di luar negeri, kayak di Jerman, padahal mereka sangat pandai, sangat cerdas, dan lain-lain, hanya gara-gara dia tidak punya teman di Indonesia, akhirnya ketika pulang dia sendirian. Dia sendirian dan bingung, padahal dia sangat pandai gitu. Nah, itu adalah pertimbangan penting kenapa kalau saya boleh memilih, saya lebih senang S1 anak saya adalah di Indonesia, di universitas yang bagus di Indonesia. Nah, dan kemungkinan lulus yang ketiga, kemungkinan lulus ya kalau dia ngambil master, itu lulusnya, kemungkinan presentasi lulusnya lebih besar, Mas Denny. Karena begitu diterima kuliah master itu cuma 2 tahun, Mas Denny. Itu pun banyak yang tidak lulus. Jadi karena sulitnya sekolah, itu pun banyak yang tidak lulus. Jadi begitu dia ngambil master, kadang-kadang ngambil master pertama di Universitas A, ternyata kelihatannya dia nggak lulus. Karena tidak lulus, dia langsung cepat-cepat pindah ke Universitas B. Kan biaya kuliahnya kan nggak ada kan, tinggal pindah aja. Yang penting diterima di Universitas B. Baru dia lulusnya di Universitas B. Artinya dia butuh 2 kali dulu mencoba, baru dia bisa lulus begitu. Sering, banyak yang begitu. Mungkin cukup banyak dibandingkan yang kuliah langsung bisa lulus. Artinya saya yang kuliah di Universitas A langsung bisa lulus, sampai lulus gitu. Banyaknya yang saya lihat, nggak banyak ya. Pokoknya banyak yang saya lihat, juga kuliah di Universitas A nggak lulus, dia pindah ke Universitas B. Baru dia bisa lulus di Universitas B. Itu ya. Itu menunjukkan betapa sulit. Nah, kalau itu ngambilnya di bachelor itu kan lebih lama ya. Dia harus memulai dengan tes dulu di student college, terus sekolah dulu di student college, terus baru kuliah di bachelor yang sekitar 4 tahun. Maka peluang untuk gagalnya tuh lebih panjang dibandingkan dia ngambil master. Jadi dilihat dari sisi risiko pun, kalau S2-nya di Jerman, itu risikonya lebih rendah dibandingkan langsung ngambil S1 di Jerman. Jadi pertimbangan itu ya, pertimbangan link pertemanan, pertimbangan culture shock, dan pertimbangan risiko, sehingga pada saya pribadi, saya lebih suka anak saya, kalau saya di Indonesia, S1-nya ada di Indonesia. Terakhir, saya ingatkan, ini terakhir, ada banyak bapak-bapak ngasih email ke saya, memberitahu, Mas Ferizal atau Pak Ferizal, anak saya di Jerman, tolong dong kalau ada masalah dibantu. Jawaban saya, di Jerman tuh anak Anda nggak akan punya masalah. Kalau masalahnya adalah tapi digebukin orang atau dipukulin orang atau kecopetan dan lain-lain, relatif tidak ada. Itu polisi di sini rapi. Hanya di kota-kota tertentu yang miskin mungkin polisi agak ada kriminal ada. Tapi di banyak kesempatan di Jerman itu kadang-kadang kita bercanda, polisi nyung-nyung-nyung lari itu polisi. Maka teman saya sering bercanda, itu pasti polisinya sedang membantu anak kucing yang di atap nggak bisa turun itu. Saking nggak ada kerjaan gitu. Jadi kalau ketakutan seperti itu nggak ada gitu, aman. Terus kalau ketakutan kalau anaknya sakit, nggak usah khawatir.
itu ada asuransi, taruh aja asuransi, pasti dirawat, perawatannya pasti sangat canggih, bukan sangat canggih, pokoknya sangat memadai. Berekspektasi lebih bagus dari itu udah nggak bisa lagi lah gitu loh. Udah sangat bagus, jadi nggak usah dipikirin, tinggal kasih kartu asuransi, dia akan dirawat sama dokternya. Untuk kejahatan nggak usah ditakutin. Jadi nggak usah takut dengan persoalan itu ya. Nggak usah takut anaknya diperkosa, nggak akan diperkosa siapa yang berani memperkosa di Jerman ini, nggak ada. Cuman yang perlu diketahui bukan itu, yang perlu diketahui adalah bagaimana anak Anda, anak dari bapak-bapak, saya sering ngomong, itu berubah orientasinya. Dari orientasinya awalnya di Indonesia alim, begitu di Jerman menjadi kuda liar. Nah, kalau itu risiko bapak-bapak sendiri, silakan berkomunikasi. Kalau saya nggak bisa bantu, orang itu persoalan yang sangat emosional ya. Kalau yang begitu, silakan direnungkan sendiri oleh Anda-Anda semua yang masih muda dan orang tuanya. Bahwa di sini value-nya berbeda. Jadi siap-siap untuk dengan value berbeda. Kalau untuk urusan kecopetan, diperkosa ini dia, nggak ada. Tapi kalau urusan kumpul kebo, banyak. Jadi Anda harus siap itu dengan persoalan itu. Jadi tolong dipahami perbedaan persoalannya. Saya pikir itu yang harus dipikirkan oleh teman-teman. Begitu, terima kasih. Ya, Sobat PPI, seru banget ya. Nggak kerasa udah 3 jam kita ngomongin tentang Jerman ya. Tentang pendidikannya, tentang kehidupannya, dan tentang kesehariannya di Jerman. Dan kita harus berpisah ya Sobat PPI. Meskipun masih banyak sebenarnya nih ya, masih banyak yang pengen Sobat Sehat ini gali, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di dalam kepala Sobat Sehat ini gitu kan. Dan juga pastinya Sobat PPI banyak banget ya pertanyaan di dalam benaknya Sobat PPI semuanya gitu kan. Tapi karena waktu dan abis ini masih ada lagi nih, masih ada yang mau live interview lagi gitu kan. Jadi harus kita akhiri dulu. Nah, so Bang Ferry nih terakhir ya, mau minta closing statement-nya. Kemudian kalau misalkan mau nanya-nanya lebih lanjut tentang Jerman itu bisa kemana ya? Mungkin boleh di-share? Maksudnya nanya tentang apa ini? Kalau nanya ke saya pribadi atau nanya tentang informasi Jerman? Kalau informasi Jerman DAAD, semua lengkap tuh websitenya, sama website tentang Universitas Jerman sudah saya tulis www.hochschulkompass.com di chatting. Cuman dua itu informasi terpenting yang harus dibaca. Tapi kalau mau berkonsultasi, bertanya sama saya, tulis aja pertanyaan di blog saya, pasti saya jawab. Saya akan pasti jawab. Tapi kalau ke email, saya belum tentu jawab. Karena kalau di email itu tidak sharing ke semua orang, itu cuma sharing pribadi. Di email masuk sampai satu hari itu bisa masuk 30-40 email. Saya nggak sanggup jawab lagi, hanya untuk personal. Tapi kalau di blog, saya tahu kalau itu di blog, pertanyaan pasti akan dibaca oleh yang lain. Maka saya akan jawab kalau yang ada di blog, kalau ke saya pribadi. Closing apa tuh, Bang Ferry? Apa? Email saya. Emailnya Bang. Bisa ferizal@kagamamuda.com. Kagamamuda ya, kagamamuda.com. Atau juga bisa ferizal.ramli@yahoo.com. Tapi kalau bisa nggak usah ke email ya. Banyak nanti email nggak akan saya jawab karena terlalu banyak sekali dan saya capek untuk jawab. Ke blog saja, blog saya ke Google, Feriza Ramli, di blog ada, tanya aja di blog, pasti saya jawab kalau di blog. Oh. Gitu. Nah, kemudian ada closing statement sebelum kita mengakhiri live interview kali ini? Sederhana saja, Mas Denny dan adik-adik semua, beda antara sukses dengan tidak sukses itu cuma satu kok, never give up, atau give me off kalau orang Jerman bilang. Jadi, pantang menyerah. Jadi ketika ada masalah, tabrak saja, selesaikan. Pasti selesai gitu loh. Jadi jangan berhenti. Ketika ada berhenti, baru saat itu kalah. Dan itu berarti gagal. Jadi bedanya antara kita dengan yang sukses itu cuma satu. Bergerak terus, tabrak masalah itu, atasi masalah itu, atau berhenti. Kalau berhenti, berarti kalah. Berarti kita nggak bisa sukses. Hanya itu. Jadi, give me off kalau orang Jerman bilang. Pantang menyerah. Never give up. Udah, seperti itu saja. Itu aja kelas yang saya. Kalau mau ke Jerman, apapun tantangannya, pokoknya saya tidak menyerah, saya tidak akan pernah berhenti sebelum itu selesai. Begitu saja. Menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Keren banget Sobat PPI ya, pertemuan kita, live interview hari ini dengan Bang Ferizal Ramli. Dan gak kerasa ya, udah 3 jam kita harus segera undur suara. Sobat Sehat ini dan Bang Ferry harus segera undur suara. Dan untuk Sobat PPI yang masih mau nanya-nanya ke Bang Ferry, silakan ya ke blognya Bang Ferizal,
Nanti bakal di-share di Twitter, blognya Bang Ferry itu kemana. Dan juga udah di-share ya, tentang informasi-informasi tentang universitas-universitas yang tersedia di Jerman itu ada apa aja. Yang harus Sobat PPI ingat ya, harus ingat dalam benaknya Sobat PPI bahwa kalau belajar ke Jerman itu gratis ya. Belajar ke Jerman, biaya universitasnya gratis, tapi diperlukan setidaknya skill untuk berbahasa Jerman ya. Jangan nol amat ya kalau kata Bang Ferry. Seenggaknya harus ada skill untuk bisa berbahasa Jerman itu, supaya bisa bersosialisasi dengan masyarakat Jerman. Ya, begitu saja Sobat PPI. Semoga 3 jam yang tadi udah bisa membuka wawasan kita tentang Jerman. Untuk Sobat PPI yang belum mendengarkan atau ketinggalan mendengarkan, nanti bakal di-upload ke SoundCloud-nya Radio PPI Dunia. Nanti masuk ke SoundCloud, terus tinggal klik Radio PPI Dunia. Nanti bakal ada channelnya ya, channelnya Radio PPI Dunia, dan bakal kita upload rekaman live interview hari ini ke situ. Oke? Nah, begitu saja dari Sobat Siadini dan Bang Ferry. Abis ini bakal ada live interview dengan Fierza Besari, artis indie jazz ya, Sobat PPI, bersama yang akan dipandu oleh Sobat Siar David. Dan juga besok akan ada siaran purna dari Sobat Siar David ya. Jadi pastinya tetap stay tune di Radio PPI Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia. Sobat Siadini undur suara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Sayonara, waalaikumsalam. Ooh.